Waktu sebulan, aku tidak bisa menundanya lebih lama lagi. Aku hanya punya waktu tiga bulan di kota Surgawi Cianwood. Dalam tiga bulan ini, aku harus menjadikan semua yang telah kuperoleh sebagai bahan tertawaan. Kalau tidak, bagaimana aku bisa menemukan Tuan Muda Ras Dewa dan membawa Xiao Lang keluar? Dengan tekanan, akan ada perbaikan. Xiao Lang masih berada di tangan Tuan Muda Ras Dewa. Tidak diketahui siksaan macam apa yang akan dialaminya. Ini adalah tekanan dalam hati Long Chen. Memikirkan semua hal yang perlu dilakukan sendiri, Long Chen menggertakkan giginya. Pada saat ini, dia dengan hati-hati mengendalikan energi astral dan mengarahkannya ke lengan kirinya. Otot-otot di sana adalah yang terkuat dan tidak selema organ-organ. Karena itu, dia bisa mencobanya terlebih dahulu. Bagaimanapun, ketika tubuh tujuh bintang mulia mencapai tahap kesuksesan besar, Long Chen masih perlu menggunakan energi astral untuk memurnikan otak dan hatinya. Itu adalah area yang paling berbahaya. Oleh karena itu, lengan kiri adalah yang paling aman. Adapun, mengapa Long Chen tidak memilih lengan kanan itu karena telapak tangan kanannya masih memiliki segel kaisar lima. Jika dia tidak mengendalikannya dengan baik dan menghancurkan segel kaisar lima, itu tidak akan sepadan. Energi astral yang jahat itu mendekati lengan Long Chen. Bahkan sebelum mendekat, Long Chen sudah bisa merasakan ketajaman energi astral itu. Rasanya seolah-olah ada banyak bilah pedang yang mengiris lengannya, menyebabkannya merasakan sakit yang membakar. Long Chen berhenti sejenak, lalu melanjutkan mengendalikan energi astral. Pada saat yang sama, sejumlah besar Seven Glorious Star True Essence melonjak keluar dari sembilan lubang bela dirinya, dan membungkus lengan Long Chen sepenuhnya. Ini adalah usaha yang panjang. Meskipun Long Chen sangat berani, dia tahu prinsip tergesa-gesa dan tidak makan tahu panas. Gerakan dan kendalinya sangat lambat. Meskipun lambat, jika dia berhasil, kecepatannya akan jauh lebih cepat daripada yang lain. Dalam sejarah, orang tercepat yang menguasai Seven Glorious Star Body telah menghabiskan lebih dari 40 hari. Tidak perlu berbicara tentang orang biasa. Ada orang yang menghabiskan satu atau dua tahun, dan tekanan yang diberikan Long Chen pada dirinya sendiri adalah untuk menyelesaikannya dalam waktu satu bulan. Meskipun ini merupakan tugas yang sangat sulit, Long Chen tidak punya pilihan selain melakukannya untuk memenangkan pertempuran dalam waktu satu bulan. Masih ada satu bulan lagi, dan masih banyak variabel. Situ Yu sangat berani, bukan berarti dia tidak punya kartu truf. Jika Situ Yao ingin dia menang, dia pasti akan memberinya banyak hal baik. Aku tidak bisa ceroboh. Selain itu, Ku dengar dia berkata bahwa dia akan memasuki level ke-9 alam bela diri bumi. Long Chen tidak mampu kalah dalam pertempuran ini. Jadi, dia menggertakkan giginya. Pada saat ini, energi astral yang mengerikan, yang dikelilingi oleh tujuh tubuh bintang mulia Long Chen, secara bertahap mendekati lengan Long Chen. Pada saat terakhir, energi astral itu seperti binatang buas, langsung menerkam lengan Long Chen. Jika bukan karena perpaduan esensi sejati tujuh bintang yang mulia, maka energi aura astral ini akan benar-benar menghancurkan lengan Long Chen. Pada saat pertama Long Chen merasakan sakit yang parah, tetapi Long Chen tidak berubah menjadi metamorfosis jiwa naganya. Ini adalah kultivasi tubuhnya. Jika dia menggunakan metamorfosis jiwa naga, maka sisik naga itu mungkin tidak dapat memperoleh kultivasi dasar. Hanya ketika energi astral dan seven glorious star body essence menyatu, barulah tubuh Long Chen dapat terbentuk dan tidak hancur. Namun, rasa sakit yang ditimbulkan keduanya pada Long Chen sebenarnya serupa. Awalnya, raut wajah Long Chen berubah. Dia mengatupkan giginya dan tidak membiarkan dirinya menangis. Pada saat ini, energi astral dan Seven Glorious Star Body Essence telah sepenuhnya memasuki lengan Long Chen. Seolah-olah ada banyak bilah pisau yang menusuk lengan Long Chen. Rasa sakit yang membakar membuat Long Chen ingin menggunakan Star Nucleus untuk mengendalikan energi astral dan membuangnya. Namun, ketika dia memikirkan pertempuran dalam waktu sebulan, Long Chen mengatupkan giginya dan tidak memilih untuk melakukannya. Meskipun rasa sakitnya sangat kuat, itu tidak sampai pada tingkat yang tidak dapat dia tahan pada awalnya. Long Chen tahu bahwa semakin lama dia bertahan, semakin besar kemajuannya. Di bawah rasa sakit yang hebat, Long Chen tidak dapat menarik energi astral. Ia harus mengendalikan energi astral dan membiarkannya memasuki bagian lain tubuhnya. Sementara energi astral menempat tubuh Long Chen, energi itu juga menyatu dengan tubuh Long Chen, mengubah tubuhnya menjadi tubuh pertempuran yang penuh dengan energi astral. Ketika tubuh tujuh bintang mulia yang sebenarnya telah selesai, Long Chen memperkirakan bahwa seluruh tubuhnya akan dipenuhi dengan energi astral. Dapat dibayangkan betapa kuatnya tubuhnya saat itu. Di antara warisan tujuh penguasa bintang yang mulia, lapangan tiga ribu bintang adalah senjata yang paling terkenal. Di bawah lapangan tiga ribu bintang, penguasa bintang yang mulia paling terkenal karena tubuh tujuh penguasa bintangnya yang mulia. Saat itu, banyak ahli di alam bela diri langit dikalahkan secara langsung oleh tubuh tujuh penguasa bintangnya yang mulia. Sedikit energi astral ini hanya cukup bagi Long Chen untuk melatih sebagian kecil lengannya, namun itu masih memakan waktu total dua jam. Long Chen mengatupkan giginya rata-rata setelah bertahan selama dua jam. Energi astral akhirnya habis. Long Chen juga merasakan bahwa sebagian kecil lengan kirinya benar-benar memuntahkan energi astral ungu. Kekuatan tubuhnya bisa dikatakan berkali-kali lipat lebih kuat dari sebelumnya. Sejak ia pernah mengolah semacam tubuh iblis Zenwu sebelum mencapai alam bela diri bumi, Long Chen sudah lama tidak mengolah keterampilan bertarung pemurnian tubuh. Oleh karena itu, kali ini kultivasinya secara langsung meningkatkan sebagian kecil tubuhnya berkali-kali lipat. Dapat dibayangkan betapa mengerikan tubuhnya jika ia menyempurnakan seluruh tubuh tujuh bintang mulia. Warisan terburuk dari tujuh penguasa bintang agung, langkah biduk kini menjadi kartu truf Long Chen di antara kartu truf lainnya. Setelah energi astralnya habis, Long Chen menghela napas lega. Ketika dia mengingat perasaan tadi, dia juga merasakan semacam perasaan menyeramkan. Namun, harus dikatakan bahwa kekuatan lengannya memang meningkat pesat karenanya. Meskipun perasaan tadi begitu menakutkan sehingga Long Chen tidak sanggup mengingatnya, untuk terus menjadi lebih kuat, Long Chen tahu bahwa dia tidak boleh menyerah di tengah jalan. Ketika dia memperlakukan rasa sakit seperti ini sebagai rasa sakit biasa, atau bahkan merasa mati rasa, saat itulah dia benar-benar berhasil. Saya tidak bisa bersantai, dan saya juga tidak bisa mengingatnya. Saya hanya bisa terus menghadapinya. Saat ini, masih ada waktu sebelum fajar. Long Chen menggeretakkan giginya dan terus menggunakan persepsinya untuk merasakan keberadaan energi astral di langit berbintang yang tak berujung. Kali ini, jauh lebih mudah daripada terakhir kali. Bagaimanapun, terakhir kali adalah pertama kalinya, dan kali ini, energi astral yang ditarik Long Chen lebih dari 10 kali lipat dari yang sebelumnya. Dari sini, dapat dilihat betapa besar tekad Long Chen. Hanya pada malam hari ia dapat mengaktifkan Ki Astral. Namun, Ki Astral ini tidak akan hilang pada siang hari. Long Chen siap menghabiskan seharian penuh untuk mencerna Ki Astral yang 10 kali lebih banyak ini. Sebenarnya, Proses mencerna ki astral adalah untuk membiarkan ki astral melembutkan tubuhnya, dan akhirnya, menyatukannya sepenuhnya dengan tubuhnya. Masa besar energi astral ungu turun dari langit. Energi astral ini, di bawah kendali sungai bintang Long Chen, berputar di sekitar Long Chen. Energi astral ungu ini secara bertahap berubah menjadi bola, yang sepenuhnya menyelimuti Long Chen di dalamnya. Baginya untuk mencoba hal yang mengerikan seperti itu untuk kedua kalinya, dapat dilihat sejauh mana ketabahan mental Long Chen. Di tempat yang sama, Bailan dan Lei Ji berdiri dengan tangan terkatup di belakang punggung, menyaksikan Long Chen berkultivasi. Awalnya mereka masih berbicara dan tertawa, tetapi ketika mereka melihat bahwa Long Chen telah menarik begitu banyak energi astral, keduanya tercengang. Anak ini terlalu gila, sedikit energi astral saja sudah menghabiskan waktu dua jam, membuatnya sangat kesakitan hingga ia berharap mati saja. Kupikir ia akan berhenti malam ini dan beristirahat sejenak sebelum melanjutkan besok. "Aku tidak menyangka ia akan begitu gegabah, menggunakan begitu banyak energi astral." Apakah ia pikir menggunakan energi astral untuk memurnikan tubuhnya tidak sakit? Lei Ji berkata dengan nada bingung. Bailan juga terkejut sebelum Long Chen benar-benar diselimuti oleh energi astral. Bailan melirik mata Long Chen, matanya acuh tak acuh dan gigih, tanpa sedikit pun rasa takut. "Hei, Kakak, menurutmu berapa banyak energi astral yang bisa digunakan Long Chen?" Lei Ji menyenggol siku Bailan dan bertanya dengan penuh minat, "Bagaimana menurutmu?" Bailan tidak menjawab, tetapi malah bertanya balik, "Menurutku..." menurutku 10% sudah cukup. 10% adalah jumlah yang baru saja dia gunakan. Dilihat dari situasi sebelumnya, 10% seharusnya sudah menjadi batasnya. Dalam dua jam lagi, dia pasti tidak akan bisa menahannya, kata Lei Ji dengan percaya diri. Bailan tersenyum dan berkata, kalau begitu, aku yakin dia bisa mencernanya dengan sempurna. Lei Ji tertegun saat menjawab, orang tua, kau terlalu melebih-lebihkannya. Bagaimana mungkin ada orang yang mampu melakukan ini? Bahkan kita tidak akan mampu melakukannya. Ki Astral itu, Bahkan aku takut mendekatinya, apalagi bocah nakal itu. Bailan berkata, aku suka taruhan pendek. Karena kamu bertaruh 10 persen, aku akan bertaruh semuanya. Bagaimana dengan itu? Apakah kamu berani bertaruh denganku? Lei Ji tersenyum dan berkata, kenapa aku tidak berani? Mari kita gunakan 50 persen sebagai batasnya. Jika lebih dari 50 persen, itu kemenanganmu. Jika kurang dari 50 persen, itu kemenanganku. Katakan padaku, apa yang ingin kau pertaruhkan? Bailan sudah menghitungnya dan langsung berkata, Aku tahu berapa banyak yang kau miliki. Yang aku suka semuanya adalah harta yang diwariskan oleh leluhurmu. Kau tidak bisa memberikannya kepadaku. Kalau begitu, mari bertaruh. Siapapun yang kalah akan berteriak, Aku, Lei Ji, adalah orang bodoh di langit kota langit Cianwood besok siang. Bagaimana menurutmu? Lei Ji meninju Bailan dan berkata dengan marah, Bajingan, kau benar-benar pengecut. Kau sudah sangat tua, tapi kau masih saja memainkan permainan kekanak-kanakan seperti itu. Bailan terhuyung beberapa langkah dan berkata sambil tersenyum, siapa bilang ini permainan anak-anak. Aku bertanya padamu, apakah kamu berani atau tidak? Beranikah kau mengatakan bahwa kau, Bailan, adalah orang bodoh di hadapan semua iblis? Lei Ji malah tertawa. Mengapa aku tidak berani? Bailan memasang ekspresi acuh tak acuh. 762. Long Chen tidak tahu bahwa sebenarnya ada seorang lelaki tua yang bosan yang akan bertaruh pada hal semacam ini. Saat ini, di dunianya, satu-satunya yang tersisa adalah energi astral yang berputar di sekelilingnya. Saat ini, daun-daun di bawah kaki Long Chen telah dihancurkan oleh energi astral, dan semua yang ada di dekatnya telah dihancurkan. Jadi, Long Chen hanya bisa menggunakan esensi sejatinya untuk melayang di udara. Di sini ada perlindungan bailan, jadi Long Chen tidak khawatir tentang apapun yang terjadi. Di bawah pengepungan energi astral ini, Long Chen merasa seolah-olah dikelilingi oleh bilah-bilah pedang yang tak terhitung jumlahnya, dan energi astral yang melayang itu memotong kulit Long Chen dengan menyakitkan. Dahulu kala, Long Chen telah menyatu dengan sesuatu yang disebut Thunder Flame Bat dan membentuk Thunder Flame Battle Body. Perasaan itu juga cukup menakutkan, tetapi dibandingkan dengan energi astral di langit, rasa sakit menyatu dengan Thunder Flame Bat benar-benar tidak ada apa-apanya. Selama dua jam terakhir, Long Chen telah menahannya dengan sekuat tenaga, namun kepribadiannya seperti ini. Semakin sulit sesuatu, semakin dia ingin menantangnya. Meskipun rasa sakit dari sebelumnya masih terasa jelas di benaknya, Long Chen masih menggunakan begitu banyak energi astral. Tujuannya adalah untuk sepenuhnya memurnikan semua energi astral di tubuhnya. Bahkan dalam tujuh atau delapan hari berikutnya, Long Chen telah memutuskan untuk melatih tubuh bintang tujuh mulia ini di sini. Ketekunannya tidak terbayangkan oleh siapapun. Menghadapi kesulitan, ini adalah kualitas Long Chen yang paling ulet. Pada saat ini, Long Chen benar-benar menutup matanya, tidak peduli dengan pengaruh energi astral padanya. Setelah itu, ia mengendalikan energi astral dan memisahkan seutas benang darinya. Tanpa berpikir, ia mengarahkannya ke lengannya. Dengan pengalaman sebelumnya, meskipun ia tahu itu akan tetap menyakitkan, Long Chen telah memperoleh banyak pengalaman. Segera, energi astral melekat pada tubuhnya. Nyeri rasa sakit yang tak berujung, seolah-olah ada pisau yang tak terhitung jumlahnya memotong lengannya. Long Chen hanya bisa mengatupkan giginya. Pada saat yang sama, ia juga mengendalikan lebih banyak energi astral untuk mengalir ke lengannya, mengendalikan pergerakan energi astral di lengannya, memperkuat kulit, daging, tulang, dan pembuluh darahnya. Di bawah tempaan energi astral, daging dan tulang Long Chen terus-menerus diperkuat. Ini sudah cukup bagi Long Chen, jadi Long Chen bertahan. Hanya dengan bertahan, aku dapat berhasil. Kadang-kadang, dia adalah orang yang pikirannya hanya tertuju pada satu hal. Waktu berlalu perlahan setelah menggertakkan giginya berulang kali. Wajah Long Chen sudah pucat, dan dahinya dipenuhi keringat, tetapi dia tidak menghentikan langkahnya. Pada saat ini, lengannya penuh dengan energi astral ungu yang terjerat. Energi astral ini seperti binatang buas, terus-menerus mengaum di lengannya. Setiap raungan mewakili kehancuran dan rekonstruksi tubuh Long Chen. Waktu berlalu perlahan, dan lengan Long Chen perlahan menguat. Dua jam berlalu dengan sangat cepat, dan Ki Astralnya telah menghilang sepersepuluh. Pada saat ini, Lei Ji yang berada di kejauhan tercengang. Dia berkata dengan heran, kegigihan bocah ini benar-benar di luar dugaanku. Ki Astral tadi pasti telah membuatnya sangat kesakitan. Kali ini, dia tidak hanya menarik begitu banyak Ki Astral, dia bahkan memurnikan sepersepuluhnya lagi. Jangan bilang dia benar-benar ingin menghabiskan semuanya. Jika dia melakukannya, kurasa malam berikutnya akan tiba. Kita tunggu saja. Anak ini akan memberi kita banyak kejutan. Kalau dia tidak punya temperamen seperti ini, bagaimana mungkin dia bisa mendapatkan begitu banyak hal dengan kekuatannya yang lemah? Seringkali, Keberuntungan bukanlah faktor kunci. Sebaliknya, orang yang bisa memanfaatkan peluanglah yang menentukan. Lei Ji juga merasa bahwa ini masuk akal. Sebelumnya, dia selalu merasa bahwa Long Chen hanya beruntung. Namun mulai hari ini, dia memiliki rasa hormat yang sama sekali baru terhadap Long Chen. Waktu terus berlalu, dan di bawah tatapan heran keduanya, energi astral di sekitar Long Chen berangsur-angsur berkurang. Saat hari mulai siang, hanya 4 per 5 energi astral yang tersisa. Menjelang siang, diperkirakan hanya setengahnya yang tersisa. Pada saat ini, wajah Bailan dan Lei Ji dipenuhi dengan keterkejutan. Bahkan, Bailan hanya membicarakannya dengan santai. Dalam hatinya, dia tidak menyangka bahwa Long Chen akan menjadi begitu mengerikan. Namun, Long Chen memang sehebat itu, dengan sangat cepat di bawah tatapan mata Bailan dan Lei Ji yang mati rasa siang pun tiba. Pada saat ini, ekspresi Lei Ji sangat bertentangan. Orang dapat melihat bahwa energi astral di sekitar tubuh Long Chen hanya setengah dari yang semula. Ayolah! Adik kecil, jangan terlalu sopan pada kakakmu. Pada saat ini, Bailan yang tampak muda tertawa. Tunggu saja, penghinaan hari ini, aku akan membalasnya suatu hari nanti, kata Lei Ji dengan jengkel. Lei Ji berkata dengan jengkel, "Sebagai seorang pria, dia harus menepati janjinya karena dia telah kalah taruhan. Lei Ji tentu saja akan bersedia menerima kekalahannya. Karena itu, tubuhnya dengan cepat menghilang dari pandangan Bailan. Tidak lama kemudian, suara gemuruh terdengar dari bawah, 'Aku, Lei Ji...'" Adalah seekor keledai besar yang bodoh di Cianwood Sky City. Banyak orang mengangkat kepala mereka. Awalnya, mereka sangat terkejut, mengira ada yang sedang menggoda Lei Ji dan menghinanya. Namun, ketika mereka mendengarnya dengan jelas, sepertinya Lei Ji sendiri yang mengatakannya. Meskipun mereka tidak mengerti alasan Lei Ji berkata seperti itu, orang banyak tidak dapat menahan tawa. Lei Ji telah kehilangan banyak muka kali ini, namun dia adalah orang yang bisa melepaskan banyak hal. Segera, dia kembali ke sisi Bailan. Penampilan Bailan yang mencibir membuat Lei Ji bingung dan jengkel. Namun, ketika dia melihat Long Chen, dia melihat bahwa Long Chen masih menyerap energi astral untuk memurnikan dirinya sendiri. Apakah anak ini tidak tahu apa itu rasa sakit? Lei Ji berkata tanpa bisa berkata apa-apa. Dia tahu rasa sakit, tetapi dia ulet. Dalam hal ini, banyak anak muda tidak dapat dibandingkan dengannya. Setidaknya, aku tahu bahwa tidak peduli apakah itu Situ Yu atau Suer, mereka tidak akan dapat mempelajari fisik bintang tujuh mulia tanpa menghabiskan waktu setahun terutama Suer, dia pasti tidak dapat menahan siksaan yang tidak manusiawi seperti itu. Gadis-gadis takut akan rasa sakit, jadi mereka jauh lebih lemah dalam hal ini. Lei Ji tertawa dan berkata, kamu masih berani mengatakan itu. Suer dan Yaner tidak dimanjakan olehmu. Bakat mereka sangat bagus, tetapi mereka jauh lebih lemah daripada ahli muda lainnya dalam pertempuran sebenarnya. Kali ini, kamu ingin Suer berpartisipasi dalam kompetisi bela diri muda sembilan klan. Aku memperkirakan bahwa peluangnya untuk menang sangat kecil. Selain itu, Kompetisinya sangat berbahaya, jadi bagaimana kamu bisa bersedia? Bailan tiba-tiba tersenyum misterius dan berkata, "Siapa bilang aku ingin putriku ikut serta dalam kompetisi? Tidak ada gunanya mengirim putriku ke kuburnya untuk mendapatkan tempat di lima kunci kaisar. Ada orang lain yang akan berpartisipasi dalam kompetisi. Menurutmu siapa dia? Hantu tua, jangan membuatku penasaran!" Lei Ji berkata dengan bingung, "Jauh, tapi dekat," kata Bailan. Lei Ji sekarang tahu bahwa dia sedang berbicara tentang Long Chen. Masih ada sekitar tiga bulan lagi. Itu cukup bagi anak ini untuk menyelamatkan Yaner kesayanganku. Dengan bakat dan temperamennya, serta harta karun seperti tablet Dewa Bela Diri dan warisan tujuh Raja Bintang yang mulia, menurutmu seberapa besar dia akan tumbuh dalam tiga bulan? Tanya Bailan. Tiga bulan. Jika dia bisa lulus ujian dalam waktu satu bulan, maka dia akan menjadi sangat kuat. Saya pikir Situ Yu juga sangat berbakat. Saya pikir dia mungkin akan mencapai tingkat ke-9 dari alam bela diri bumi. Semuanya tidak diketahui, kata Bailan. Keduanya tidak lagi berbicara. Sebaliknya, mereka menatap Long Chen seiring berjalannya waktu. Ekspresi mereka menjadi semakin tidak wajar. Saat malam tiba, Long Chen telah menghabiskan seluruh astral ki dari sebelumnya. Pada saat ini, Long Chen perlahan pulih dari rasa sakit yang hebat. Pada saat ini, wajahnya sudah pucat pasi. Rasa sakit yang hebat itu tidak berkurang sama sekali dari awal hingga akhir. Bahkan, seiring berjalannya waktu, rasa sakit itu menjadi semakin menakutkan. Namun, Long Chen tetap menahannya pada akhirnya. Dengan mengatupkan giginya dan bertahan berulang kali, dia berhasil. Setelah sehari, Long Chen telah menyempurnakan lengan kanannya dengan Stellar Key. Jelas bahwa lengan kanannya benar-benar berbeda dari bagian tubuh lainnya. Setidaknya, dalam hal berat dan kepadatan, itu puluhan kali lebih besar dibandingkan dengan lengan kirinya. Long Chen merasa bahwa lengan kanannya tidak memiliki kekuatan sama sekali. Meskipun kulit dan daging lengan kirinya tampak sama seperti sebelumnya, dapat dilihat dari aura ungu yang sesekali muncul bahwa lengannya telah diperkuat hingga tingkat yang sangat tinggi, baik itu kulit dan daging di luarnya, maupun urat dan pembuluh darah di dalamnya. Long Chen hanya perlu menyempurnakan seluruh tubuhnya dengan aura astral, lalu menyerap sejumlah besar aura astral untuk menyerapnya selama tujuh hari tujuh malam. Baru setelah itu ia akhirnya dapat melengkapi tubuh tujuh bintang yang mulia. Dari tahapan ini, dapat terlihat betapa sulitnya mengolah tubuh bintang tujuh mulia. Bailan benar. Jika itu sesuai, dia mungkin tidak akan mampu mengolah tubuh bintang tujuh mulia dalam waktu kurang dari dua tahun. Bahkan, Bailan dan yang lainnya tidak percaya bahwa mereka dapat dibandingkan dengan Long Chen dalam aspek ini. Bailan dan Lei Ji agak tertegun saat mereka melihat lengan kiri Long Chen dari jauh. Tubuh yang sangat kuat, tubuh tujuh bintang mulia memang mengerikan. Jika berhasil diolah, mungkin akan lebih mengerikan daripada tubuh kaisar dewa iblismu. Bailan mengangguk metode kultivasi tubuh Kaisar Dewa Iblis tidaklah serumit itu, jadi apa yang kau katakan sangat mungkin terjadi. Meskipun keduanya adalah keterampilan pertempuran penempaan tubuh tingkat Kaisar Menengah, mungkin masih ada perbedaan. Kekuatan tujuh dewa juga tidak seimbang. Tujuh dewa bintang mulia adalah salah satu yang terkuat di antara tujuh dewa, terutama dengan domain 3000 bintang. Tidak ada yang bisa menandingi ketajamannya. Sangat kuat, Lei Ji tidak begitu mengerti kekuatan sebenarnya dari tujuh dewa. Itu wajar saja. Ah, lihat Long Chen. Dia, dia benar-benar menarik Stellar Ki lagi. Bailan tercengang oleh tindakan Long Chen. Ini terlalu mengerikan. Apa? Lei Ji juga tercengang. Dia menatap Long Chen. Bocah Long Chen itu benar-benar mengaktifkan Ki Astral di tubuhnya. Ya Tuhan, dia hanya beristirahat sebentar. Bagaimana mungkin ada orang yang begitu menakutkan? Apakah dagingnya terbuat dari besi, atau hatinya terbuat dari besi? 763. Di bawah tatapan mata Bailan dan Lei Ji yang tak bisa berkata apa-apa, Long Chen terus menarik lebih banyak astral ki daripada sebelumnya. Kali ini, ia menempa lengan kirinya sekali lagi sebelum memulai pada lengan kanannya. Mata Bailan dan Lei Ji dipenuhi dengan kesemutan. Mereka sudah merasa kagum pada pemuda ini. Jika terus seperti ini, bocah ini tidak akan bisa tidur atau beristirahat. Dia mungkin benar-benar bisa mengolah tubuh bintang tujuh mulia sepenuhnya dalam waktu satu bulan. Selain itu, dia pasti akan menemukan waktu untuk memahami diagram Monumen Dewa Bela Diri. Lei Ji berkata tanpa berkata apa-apa. Kita tunggu saja. Bocah ini akan memberi kita kejutan yang menyenangkan dalam waktu sebulan. Bailan berkata sambil tersenyum. Seiring berjalannya waktu, penampilan Long Chen benar-benar melampaui ekspektasi Bailan dan Lei Ji. Di mata mereka, Long Chen saat ini telah sepenuhnya berubah menjadi monster super. Mereka tahu betapa sakitnya tubuh yang ditempa dengan astral ki, tetapi dari penampilan Long Chen, seolah-olah rasa sakit itu tidak ada. Bukannya tidak ada, rasa sakitnya masih ada. Hanya saja setelah mengalaminya berkali-kali, Long Chen sudah mati rasa. Setelah hampir 10 hari menempa, rasa sakitnya masih sama kuatnya seperti sebelumnya, bahkan sampai ke sumsum -sum tulang. Namun, bagi Long Chen, ini sudah menjadi hal yang sangat normal. Melalui kultivasi Seven Glorious Star Body, bukan hanya tubuh fisiknya yang cepat menguat, tetapi tekadnya juga menjadi jauh lebih ulet dari sebelumnya. Setidaknya untuk saat ini, tidak ada rasa sakit yang bisa membuat Long Chen mundur. Setelah sepuluh hari, lengan, paha, dan tubuh bagian atas Long Chen semuanya ditempa oleh Ki Astral. Pada awalnya, penempaan lengan lebih mudah, begitu pula paha. Bagaimanapun, semuanya adalah otot, tetapi tubuh bagian atas memiliki lima organ dalam dan enam usus. Organ dalam ini sebenarnya sangat rapuh, jadi Long Chen harus memberikan perhatian penuh. Selama beberapa hari, semangat Long Chen sangat terkonsentrasi. Ketika akhirnya dia berhenti, Long Chen sudah merasakan kelahiran kembali. Dalam waktu kurang dari 10 hari, Long Chen akan memberi makan darah Soyon. Kali ini, Long Chen sudah siap, jadi dia tidak terburu-buru seperti terakhir kali. Setelah selesai, Long Chen segera kembali ke puncak pohon kuno. Karena astral ki dari tadi malam sudah habis, Long Chen menggunakan waktu ini untuk memahami prasasti Dewa Bela Diri. Dari tingkat ke-6 alam bela diri bumi ke tingkat ke-7 alam bela diri bumi, itu juga bisa dianggap sebagai lompatan. Bagaimanapun, setiap tiga tingkat adalah tingkat yang besar. Dari tingkat ke-6 Alam Bela Diri Bumi ke tingkat ke-7 Alam Bela Diri Bumi, itu bisa dianggap sebagai lompatan. Namun, dengan Martial God Stellar serta lompatan Long Chen dalam kurun waktu ini, ditambah dengan pemahaman yang dibawa oleh Heavenly Aperture dan Martial Spirit berbentuk naga yang luar biasa, pemahaman Long Chen terhadap teknik tinju di level ke-7 Earth Martial Realm juga sangat cepat. Masih ada lebih dari 20 hari tersisa. Jika dia tidak mengolah Seven Glorious Star Body, Long Chen pasti akan mampu mengolah ke level ke-7 Earth Martial Realm. Namun, setelah berpikir sejenak, Long Chen masih memusatkan perhatiannya pada Seven Glorious Star Body. Lagi pula, dia sudah mati rasa terhadap rasa sakit semacam ini. Oleh karena itu, dia ingin berhasil mengolah tubuh tempur super kuat semacam ini dalam sekali jalan. Dia tidak hanya akan melupakan rasa sakitnya saat dia mengolah lagi, tetapi dia juga memperkirakan bahwa dia juga akan menangis lagi. Saat malam tiba, Long Chen menggunakan Star Nucleus dan sekali lagi mengaktifkan Astral Key. Setelah berkali-kali menempa, kecepatan menempa Long Chen telah meningkat pesat, jadi kali ini ia langsung mengaktifkan masa besar astral ki. Astral ki ini bersiul turun dari langit, seperti astral bis yang besar, menerkam ke arah Long Chen. Mengubah. Di bawah kendali Long Chen, astral ki terikat padanya. Secara bertahap berubah bentuk, membentuk bola ungu besar astral ki yang berputar mengelilingi Long Chen. Astral ki seperti pisau ungu kecil yang tak terhitung jumlahnya yang digabungkan bersama, menghancurkan pohon-pohon di sekitarnya menjadi berkeping-keping. Di dekatnya, Bailan dan Lei Ji sudah lama bersujud mengagumi Long Chen. Jika dia terus seperti ini, cepat atau lambat pohon tua ini akan tumbang, Lei Ji mencibir. Energi astral sangat tajam, bahkan kita tidak berani mendekatinya dengan mudah. Kali ini, Long Chen telah menarik begitu banyak energi astral. Saya perkirakan dalam beberapa hari, dia akan dapat menempa ulang setiap bagiannya, Bailan memperkirakan. Mereka berdua tidak ada hubungannya saat ini, karena warisan Long Chen, Seven Brilliant Star Lord, cukup penting. Selain itu, berita ini telah menyebar ke dunia luar, jadi mereka hanya bisa benar-benar merasa tenang di sini. Jika tidak, bahkan ada kemungkinan Long Chen tiba-tiba terbunuh saat ia sedang berkultivasi. Chen yang juga pernah mencoba membunuhnya sebelumnya, di tengah siksaan yang tak berujung, Long Chen menggertakkan giginya. Waktu berlalu hari demi hari, setelah tiga hari, seluruh tubuh Long Chen telah ditempa. Yang tersisa hanyalah kepalanya. Kepala adalah bagian tubuh yang paling rumit, sekaligus bagian yang paling lemah. Jika dia tidak berhati-hati selama penempaan, dia bahkan bisa kehilangan nyawanya. Akibatnya, Long Chen harus memahaminya dengan baik. Dia tidak bisa tidak sabar demi kecepatan, atau itu akan menjadi tragedi. Selama dia menyelesaikan langkah ini, dia akan meraih keberhasilan kecil dalam tubuh bintang tujuh cemerlang. Jika dia menginginkan keberhasilan besar, dia perlu mengaktifkan sejumlah besar ki astral lagi, membungkus tubuhnya sepenuhnya dalam kiastral astral dan berendam di dalamnya selama tujuh hari tujuh malam. Hanya dengan begitu Long Chen akan dapat berhasil. Sekarang, Long Chen bekerja keras demi meraih kesuksesan kecil. Pada saat ini, Bailan dan Lei Ji juga sudah siap. Jika sesuatu terjadi pada Long Chen, mereka pasti akan segera menyelamatkannya. Pada saat yang genting ini, Long Chen melambat. Ketika astral-kinya memasuki kepalanya, Long Chen merasa bahwa ia akan pingsan karena rasa sakitnya. Untungnya, ia bertahan. Ia menggertakkan giginya dan akhirnya terbangun. Saat ia menggertakkan giginya dan bertahan, waktu berlalu sedikit demi sedikit. Pekerjaannya selesai selangkah demi selangkah. Awalnya, rasa sakitnya bisa ditahan. Akhirnya, dia mulai terbiasa. Ketika akhirnya terbiasa, Long Chen sebenarnya telah berkultivasi selama sekitar 10 hari dan 10 malam. Tubuh bintang tujuh cemerlangnya hanya tinggal setengah hari lagi dari hari dia harus memberi makan darah naga Soyon. Long Chen sudah memahami waktu dengan baik, jadi dia tidak perlu terburu-buru. Saat dia berjalan menuju Soyon, Long Chen juga mengamati tubuh bintang tujuh cemerlangnya yang sukses kecil. Pada saat ini, Long Chen merasa seperti sebuah planet. Inti dari planet itu adalah intinya. Pada saat yang sama, tubuhnya juga ditempa oleh ki astral agar lebih keras daripada beberapa planet. Ini bukan hanya ketangguhan. Kekuatan Seven Brilliant Star Body terwujud dalam banyak aspek. Pada saat ini, seluruh tubuh Long Chen menelan dan memuntahkan ki astral ungu. Ki astral ini sepenuhnya dipancarkan dari tubuhnya. Seolah-olah ada bilah-bilah kecil yang tak terhitung jumlahnya di sekitar tubuhnya. Itu dipenuhi dengan kegilaan yang menakutkan. Dari kejauhan, Long Chen tampak seperti bintang ungu yang melayang di udara. Bintang ini dipenuhi dengan kekuatan ledakan yang tak ada habisnya. Tentu saja, Long Chen juga bisa menarik aura ungu dan mengembalikan tubuhnya ke penampilan aslinya. Ini juga bisa dianggap sebagai semacam penyamaran. Namun, jika seseorang melihat lebih dekat, mereka masih bisa melihat bahwa ada beberapa bintik cahaya ungu di kulit dan dagingnya. Melihat Long Chen telah mencapai sedikit keberhasilan dalam tubuh Bintang Tujuh Cemerlang, Bailan, dan Lei Ji terdiam. Mereka berjalan ke sisi Long Chen. Sebenarnya, Long Chen sudah menemukan mereka pada malam pertama. Dia memiliki mata iblis pemakan roh. Selama itu adalah makhluk hidup yang tidak jauh, itu tidak akan bisa lepas dari matanya. Dia tahu bahwa Bailan dan Lei Ji ada di sini untuk melindunginya. Namun, Long Chen belum pernah bertemu mereka sebelumnya. Sampai sekarang, ketika Long Chen berhasil mengolah tubuh Bintang Tujuh cemerlang, Nak, gunakan tubuh pertempuranmu dan cobalah pukul aku. Biarkan aku melihat keuntungan seperti apa yang dimiliki oleh keberhasilan kecil tubuh Bintang Tujuh cemerlang dibandingkan dengan teknik pertempuran tingkat Kaisar Utama Klan Petirku, tubuh pertempuran Petir Surgawi. Oke, okay. Lei Ji adalah orang yang lugas. Long Chen cukup menyukai kepribadiannya. Oleh karena itu, setelah mengucapkan kata "Oke", okay, sosoknya melesat dan dalam sekejap ia bergegas ke depan Lei Ji. Pada saat itu, otot-otot Lei Ji menegang. Tiba-tiba, cahaya biru menyala di tubuhnya, benar-benar melilit tubuhnya. Petir yang padat itu muncul karena tubuhnya menegang. Lei Ji tidak menggunakan kekuatan alam langit apapun. Dia hanya menggunakan tubuhnya untuk menangkis pukulan Long Chen. Long Chen menggertakkan giginya dan berteriak, "Dia meninju!" Seketika Ki Astral ungu meledak dari tinjunya, mengembun menjadi bentuk binatang raksasa bintang. Dalam sekejap, ki itu mengenai tubuh Lei Ji. Dengan baik, Lei Ji terbang kembali. Pada saat yang sama, Long Chen juga terlempar kembali. Ia merasa seolah-olah telah menabrak dinding besi. Tinjunya sedikit merah dan bengkak. Pada saat itu, lengannya terasa sedikit mati rasa dan sedikit gemetar. Dia buru-buru menoleh ke arah Lei Ji. Pada saat ini, Lei Ji telah mundur cukup jauh, dan dengan suara keras, dia menabrak cabang pohon besar, tenggelam dalam-dalam. Petir di tubuhnya langsung mengubah cabang itu menjadi warna kuning hangus. Pada saat itu, Long Chen dapat melihat dengan jelas bahwa dada Lei Ji, tempat tinju Long Chen mendarat, saat ini mengeluarkan asap hijau. Lei Ji juga tampak kesakitan. Melihat itu, Long Chen penuh percaya diri. Ini hanyalah keberhasilan kecil dari Seven Brilliance Star Body. Sampai batas tertentu, itu sudah lebih unggul daripada Heavenly Lightning Battle Body. Sebelumnya, Ketika Long Chen menyerang, Lei Ji tidak berdaya, jadi Lei Ji menderita kerugian. 764. Tidak buruk, tidak buruk. Ketika Bailan melihat penampilan memalukan saudara baiknya, dia langsung tertawa. Pada saat ini, Lei Ji berjalan dengan wajah muram dan berkata tanpa daya, "Kamu hanya berada di tahap kesuksesan kecil, tetapi kamu lebih baik daripada tubuh pertempuran petir surgawi milikku. Jika kamu berada di tahap kesuksesan besar, aku khawatir bahkan tubuh kekaisaran dewa iblis milik Bailan tidak akan berani mengujimu, benarkan, saudara baik?" Jangan mencoba memprovokasi saya, saya tidak akan tertipu. Bailan tersenyum, dia tahu kalau Lei Ji sudah lebih tahan terhadap pukulan Long Chen daripada dirinya, bagaimana mungkin dia bisa tertipu. Mengenai kekuatan tubuh bintang tujuh cahaya Long Chen, mereka sepenuhnya yakin. Tubuh bintang tujuh cahaya ini memang teknik pertempuran pemurnian tubuh terbaik di kuburan kuno. Kalau begitu, aku pamit dulu. Masih ada waktu setengah hari. Yaner masih membutuhkanku. Long Chen mengucapkan selamat tinggal kepada mereka dan kembali ke halaman Soyon. Belakangan ini, tubuh Soyon sudah banyak pulih, jadi pada dasarnya dia tenggelam dalam kultivasi. Melihat Long Chen kembali, Soyon tentu saja senang, tetapi dia tahu bahwa tidak ada harapan untuknya dan Long Chen, jadi dia tetap memilih untuk memberkati Long Chen, jadi dia masih menjaga jarak sedikit dengan Long Chen. Anak-anak perempuan tumbuh dewasa lebih awal, Soyon berusia 14 tahun hari ini, dia tidak lagi muda, dia masih dalam usia tunas. Di halaman yang indah ini, Long Chen dan Soyon mengobrol sebentar. Ketika waktunya hampir tiba, Long Chen membiarkan Soyon meminum darah naga lagi, membantunya memperpanjang hidupnya selama 10 hari, asalkan 100 hari berlalu, Soyon akan dapat pulih sepenuhnya. Setelah selesai, Soyon bertanya, kakak, ku dengar akhir-akhir ini kamu berlatih tubuh bintang tujuh cahaya. Apakah kamu berhasil? Aku sudah mencapai tahap penyelesaian kecil, setelah 10 hari, aku mungkin akan mencapai tahap penyelesaian besar. Peri, hanya ada 10 hari lagi sampai pertarungan antara dia dan Situyu. Begitukah? Kalau begitu kau harus cepat berhasil, ku dengar, ku dengar, Soyeon agak malu, dia tidak berani mengatakannya dengan lantang. Ada apa? Tanya Long Chen. Di bawah tatapan Long Chen, meskipun Su Sui takut Long Chen akan patah semangat, dia tetap berkata, ku dengar si tu Yu telah menembus lapisan ke sembilan dari lapisan kibumi. Setelah menembus lapisan ke 9 kekuatannya pasti akan meningkat pesat. Jika kau melawannya, aku khawatir, aku khawatir. Long Chen menyipitkan matanya dan berpikir dalam hatinya, dia telah mencapai lapisan ke-9 dari alam bela diri bumi, tampaknya bakat bawaan Situ Yu bahkan lebih mengerikan daripada Feng Zilin. Jika dia juga memiliki cambuk tak terlihat seperti milik Feng Zilin, maka kekuatan tempurnya akan lebih mengerikan daripada Feng Zilin. Bahkan jika aku mencapai tahap penyelesaian agung dari tubuh bintang tujuh cahaya, aku tidak akan mampu menghadapinya. Kakak, mengapa kita tidak membatalkan pertempuran ini? Aku punya firasat bahwa orang-orang itu berniat jahat. Kurasa mereka menginginkan warisan Seven Brilliant Star Lord milikmu, kata Su Yan dengan cemas. Dia menganggap Long Chen sebagai salah satu rekannya, dan orang lain, bahkan jika mereka dari klan iblis, hanyalah orang luar di matanya. Long Chen tersenyum dan berkata, Yan kecil, kamu tidak begitu percaya pada saudaramu, izinkan aku memberitahumu, apapun yang terjadi, saudaramu tidak akan kalah, terutama terhadap Situ Yu, kamu dapat yakin. Soyon tidak mengerti rasa percaya diri Long Chen, jadi dia bertanya, tapi kakak, jarak antara lapisan ke-9 alam bela diri bumi dan lapisan ke-6 alam bela diri bumi benar-benar besar. Betapapun besarnya kesenjangan itu, itu bukanlah kesenjangan yang tidak dapat diatasi. Long Chen berkata sambil tersenyum. Soyon tidak begitu mengerti. 20 hari telah berlalu, Long Chen hanya butuh 7 hari 7 malam untuk mencapai tahap kesempurnaan agung tubuh bintang 7 cahaya. Selain itu, dia sudah beberapa kali tidak bertemu Soyon, jadi Long Chen tidak terburu-buru. Kakak, ini masih pagi. Saat ini, kamu tidak bisa menggerakkan ki bintang, jadi mengapa kamu tidak menemaniku jalan-jalan? Sejak aku kembali bersamamu, aku sudah lama tidak keluar. Para prajurit biasa itu telah berkumpul di kota luarku, mereka akan menjual barang-barang yang mereka peroleh di pemakaman kuno. Ada banyak barang yang mempesona, dan beberapa barang bagus. Ayo pergi dan lihat. Melihat ekspresi gembira gadis kecil itu, Long Chen benar-benar tidak tahan mengecewakannya, jadi dia hanya bisa menganggukkan kepalanya lebih lagi, selama 20 hari terakhir, sarafnya selalu tegang. Pada saat yang sama, dia telah menanggung siksaan yang tidak manusiawi itu. Sekarang, hanya ada satu misi yang tersisa. Sudah waktunya untuk memberi hadiah yang pantas untuk dirinya sendiri dan membiarkan dirinya beristirahat sejenak. Kota Surgawi Kayu Biru terbagi menjadi dua bagian, yaitu kota luar dan kota dalam. Kota dalam ditempati oleh klan iblis dan klan petir, sedangkan kota luar ditempati oleh para prajurit biasa. Ada lebih dari ribu prajurit biasa yang datang ke pemakaman kuno, dan lebih dari 1.000 orang datang ke kota surgawi kayu biru. Selain itu, seiring tersebarnya berita tentang Long Chen yang memperoleh warisan dari Seven Luminaris Star Lord, semakin banyak orang misterius yang ingin memancing di perairan yang bermasalah datang ke sini. Ada semakin banyak orang di kota surgawi hutan biru. Namun, ini adalah wilayah klan petir dan klan iblis, jadi orang biasa hanya bisa tinggal di sini selama sebulan sekarang pemakaman kuno telah dibuka selama tiga hingga empat bulan, ada banyak harta karun di pemakaman kuno. Banyak orang telah memperoleh banyak barang. Tentu saja, ada beberapa barang yang tidak mereka butuhkan, jadi ini menyebabkan banyak transaksi yang akan dilakukan di beberapa kota. Di kota luar kota Surgawi Kayu Biru, ada jalan khusus yang digunakan untuk memperdagangkan barang. Jalan ini secara bercanda disebut, Jalan Taobao, oleh orang-orang di kota Surgawi Kayu Biru. Soyon membawa Long Chen berkeliling setengah lingkaran di kota luar sebelum mereka tiba di tengah Jalan Taobao. Long Chen melihat sekeliling dan melihat bahwa ada banyak kios di sini. Para prajurit itu duduk dengan santai, menunggu orang-orang datang untuk berdagang. Ada juga banyak prajurit yang melihat-lihat satu persatu, dan ketika mereka menemukan sesuatu yang mereka butuhkan, mereka akan berbicara dengan pemiliknya. Soyon, sebagai putri pemimpin klan-klan iblis, sebenarnya tidak membutuhkan semua ini. Namun, dia memiliki temperamen kekanak-kanakan dan ingin bersenang-senang. Saat ini, dia membawa Long Chen ke sini. Wah, kakak, apa ini? Indah sekali. Sepanjang jalan, Soyon berseru dari waktu ke waktu. Pemakaman kuno telah kehilangan banyak harta karun yang ditinggalkan oleh para ahli di abad pertengahan. Banyak dari harta karun itu merupakan benda langka yang telah punah, jadi Soyon hanya membuat keributan tentang hal yang tidak penting. Sepanjang jalan, senyum gadis muda yang seperti lonceng dan penampilan cantiknya menarik perhatian banyak orang. Banyak orang mengenali identitas mereka. Soyon masih baik-baik saja karena dia sering datang ke tempat-tempat ini sebelumnya, tetapi ini adalah pertama kalinya Long Chen ke sini. Bagi banyak orang, ini adalah pertama kalinya mereka melihat Long Chen dari jarak sedekat itu. Long Chen memiliki harta karun berupa warisan dari Seven Brilliant Star Lord. Ini cukup untuk membuatnya menjadi pusat perhatian semua orang. Sebenarnya, banyak prajurit yang datang ke sini sebenarnya datang untuk mendapatkan warisan dari Seven Brilliant Star Lord. Lagi pula, orang-orang di kota luar telah banyak berubah dibandingkan dengan 20 hari yang lalu. Para pendatang baru hanya tertarik dengan reputasinya. Di antara mereka, bahkan ada prajurit di tingkat ke-8 Earth Martial Realm. Namun, mereka tidak berani bergerak. Bailan telah mengatakan bahwa dia akan menyerang siapapun yang berani menyentuh Long Chen. Siapa Bailan? Dia adalah salah satu dari tiga pakar teratas di seluruh pemakaman kuno. Oleh karena itu, meskipun mereka melihat Long Chen, si domba gemuk, di depan mereka, yang lain tidak berani bergerak. Mereka hanya bisa menatap Long Chen, pemuda yang telah memperoleh harta dan kecantikan, dengan mata penuh rasa iri, cemburu, dan benci. Hai, kakak, apa ini? Pada saat itu, Soyon mengambil benda berbentuk kerang dari kandang seorang prajurit. Atau lebih tepatnya, itu adalah kerang, tetapi kerang ini cukup indah. Benda itu halus dan tembus pandang, tampak seperti sepotong batu giok berbentuk kerang. Putri kecil, jangan tertipu oleh ukurannya yang kecil. Sebenarnya, benda ini berasal dari tubuh binatang iblis tingkat raja. Namun, binatang iblis semacam ini tidak ada di wilayah kerajaan Segudang. Benda ini hanya bisa dilihat di laut. Cangkang kristal giok ini terlihat sederhana, tetapi memiliki efek memusatkan pikiran dan memelihara jiwa bela diri. Jika kamu memakainya di tubuhmu, efeknya bisa berlipat ganda dengan setengah usaha saat berkultivasi, pemilik kios dengan cepat menjelaskan ketika dia melihat bahwa Soyon menyukai benda ini. Oh, itu benar-benar mempunyai efek menenangkan pikiran dan memusatkan pikiran. Soyon sedikit penasaran. Ia mengamati cangkang kristal giok dari atas ke bawah untuk waktu yang lama sebelum mengangguk puas. Ia bertanya, bagaimana cara menukarkan cangkang kristal giok ini? Prajurit itu segera berkata, kau tidak butuh apa-apa lagi. Hanya keterampilan pertempuran tingkat raja tinggi saja sudah cukup. Putri adalah putri raja iblis, jadi kau pasti punya banyak keterampilan pertempuran. Berikan saja padaku salah satunya. Meskipun cangkang kristal giok kecil itu langka, efeknya tidak terlalu hebat. Prajurit ini benar-benar meminta keterampilan pertempuran tingkat raja tinggi dengan harga yang sangat tinggi. Itu agak terlalu mahal. Soyon memang memiliki banyak sekali keterampilan bertarung, tetapi sebagian besarnya hanya dimiliki oleh klan iblis dan tidak dapat diwariskan. Oleh karena itu, dia menunjukkan ekspresi canggung dan berkata, "Maaf, tetapi ayahku tidak mengizinkanku mewariskan keterampilan bertarung tingkat raja tinggi kepada orang lain." "Apakah tidak ada cara lain?" Long Chen melihat bahwa gadis kecil ini sangat menyukai cangkang ini, jadi dia mengeluarkan buku rahasia kaki dewa angin yang diperolehnya dari pemimpin sekte dewa angin. Dia berkata, "Ini adalah keterampilan pertempuran tingkat raja menengah. Meskipun cangkang kristal giok milik Mulangka, itu tidak sebanding dengan keterampilan pertempuran tingkat raja tinggi." kaki dewa angin ini, jika menurutmu tidak apa-apa, kamu bisa mengambilnya. Prajurit itu sedikit kecewa. Awalnya dia ingin mencoba peruntungannya saat melihat sang putri. Faktanya, dia juga mengharapkan keterampilan pertempuran tingkat raja menengah. Bagaimanapun, kekuatannya berada di tingkat kelima alam bela diri bumi. Akan sulit untuk mempraktikkan keterampilan pertempuran tingkat raja tinggi. Kalau begitu, cangkang kristal giok ini. 765. Aku ingin cangkang kristal giok ini. Bukankah ini hanya jurus bertarung tingkat raja tingkat tinggi? Sembilan lapisan pembelah bumi ini adalah jurus bertarung tingkat raja tingkat tinggi. Jurus ini jauh lebih kuat daripada kaki dewa angin itu. Hanya dengan mendengarkan suaranya, tanpa melihat orangnya, Long Chen tahu siapa orangnya. Itu Si Tuyu. Mendengar suara Si Tuyu, wajah Soyon menunjukkan ekspresi tidak senang. Dia segera bersembunyi di samping Long Chen, memegang rat cangkang itu di tangannya. Pada saat ini, Situ Yu, dikelilingi oleh sekelompok talenta muda dari klan iblis, berjalan menuju Long Chen. Pada saat ini, Situ Yu berbicara dan tertawa jenaka, seperti seorang bos. Setelah berjalan di depan Long Chen dan yang lainnya, Situ Yu menatap Long Chen dan Soyon sejenak, lalu tersenyum dan berkata, Aku penasaran siapa orang itu. Jadi, dia putri Soyon dan menantu laki-laki legendaris dari Patriark. Melalui persepsi Situ Yu, Long Chen sedikit menyipitkan matanya. Rumor itu memang benar. Ternyata Situ Yu memang telah mencapai tingkat kesembilan alam bela diri bumi. Dalam hal kultivasi, dia sudah berada di tingkat yang sama dengan Susue. Namun, karena dia baru saja melangkah ke tingkat kesembilan alam bela diri bumi, Zen Yuan-nya masih belum stabil. Setelah beberapa waktu, dia akan dapat sepenuhnya menggunakan keterampilan alam bela diri bumi tingkat ke-9. Sepuluh hari kemudian, dia harus bertarung dengan para ahli dari alam bela diri bumi tingkat 9. Ada celah dua tingkat penuh, dan Situ Yu pasti memiliki banyak kartu tersembunyi. Long Chen tahu bahwa ini akan merepotkan. Pertarungan dalam sepuluh hari kemungkinan besar tidak akan diketahui. Kemungkinan besar pengorbanan darah akan menjadi satu-satunya jalan. Namun, hal yang paling tidak ingin digunakan Long Chen adalah pengorbanan darah. Setiap kali dia menggunakan pengorbanan darah, itu akan membuatnya lemah untuk jangka waktu yang lama. Sama seperti pengorbanan darah terakhir, meskipun kekuatannya akhirnya dipulihkan oleh Ganoderma tujuh warna, roh bela diri miliknya tidak bisa dihancurkan. Jika dia sering terluka, bahkan dengan bantuan pengobatan spiritual, jika dia menggunakannya terlalu sering, roh bela diri miliknya mungkin akan runtuh. Pengorbanan darah adalah gerakan yang tidak biasa. Tentu saja, semakin jarang digunakan, semakin baik. Ada hukum di dunia ini. Hukum itu sudah cukup menantang surga sehingga transformasi jiwa naganya dapat meningkatkan sifat transformasi jiwa naganya hingga 10 kali lipat. Keadaan akhir pengorbanan darah dapat meningkatkannya hingga 3 tingkat, dan dengan penambahan transformasi jiwa naga, itu akan menjadi 4 tingkat. Dengan kemampuan ilahi yang tidak normal seperti itu, jika tidak ada batasan, Long Chen akan lama menjadi tak terkalahkan di dunia. Jika dia menggunakan blood sacrifice dalam pertempuran 10 hari lagi, itu akan menyebabkan kekuatan Long Chen berkurang drastis dan martial spiritnya akan terluka lagi. Jika dia tidak punya pilihan lain, Long Chen tidak akan pernah memilih blood sacrifice. Long Chen mampu mencapai sejauh ini karena ia jarang memiliki rasa takut di dalam hatinya. Meskipun ia tahu bahwa lawannya sudah berada di tingkat ke-9 dari alam bela diri bumi, Long Chen tidak takut. Situ Yu tidak menahan kinya, sebaliknya, dia melepaskannya tanpa rasa takut, seolah-olah dia ingin semua orang tahu bahwa dia telah mencapai tingkat ke-9 dari alam bela diri bumi. Pada saat ini, sekelompok orang berdiri di depan Long Chen dan Soyon, menatap Long Chen dengan berani dengan mata berapi-api. Pada saat ini, jurus Dewa Angin Long Chen belum diserahkan kepada prajurit itu. Situ Yu melemparkan jurus tempur tingkat raja tingkat lanjut kepada prajurit itu. Manusia adalah makhluk yang rakus. Dibandingkan dengan jurus Dewa Angin Long Chen, prajurit itu secara alami lebih menyukai jurus tempur tingkat raja tingkat lanjut. Namun, dia bukan orang bodoh. Meskipun jurus itu bagus, dia mungkin tidak bisa memakannya. Oleh karena itu, dia memegang keterampilan tempur tingkat raja tingkat lanjut di tangannya dan menunggu untuk melihat apa yang akan terjadi. Niat Situ Yu jelas untuk membeli cangkang kristal giok. Tindakannya sangat berlebihan, karena Suyan sudah membicarakannya dengan prajurit itu, dan prajurit itu juga setuju. Namun, Situ Yu keluar di tengah jalan status Situ Yudiklan Klan Iblis masih lebih rendah daripada Soyon. Oleh karena itu, tindakannya yang tidak menunjukkan muka kepada Soyon sedikit provokatif. Situ Yu, apa maksudmu? Aku jelas membelinya lebih dulu. Soyon awalnya merasa sedikit kagum terhadap Situ Yu, tetapi sekarang berubah menjadi jijik. Terutama saat dia akan bertarung melawan Long Chen, yang paling dia hormati, 10 hari lagi. Pada saat ini, setelah mendengar ini, Situ Yu tertawa dan berkata, Putri kecil, kamu salah paham. Beraninya aku merampok barangmu, Aku baru saja melihat bahwa seseorang bahkan tidak dapat mengeluarkan keterampilan tempur tingkat raja tingkat lanjut. Aku khawatir dia akan kehilangan muka klan iblis. Oleh karena itu, aku menunggu seseorang untuk membeli cangkang kristal giok. Sebenarnya, aku ingin memberikannya kepadamu, Putri Yaner. Para remaja lainnya juga tertawa. Benar sekali. Putri Yaner sangat pelit, dia bahkan tidak mau mengeluarkan jurus pertempuran raja tingkat tinggi. Bahkan aku merasa malu berdiri di sampingnya. Bagaimana mungkin orang seperti itu bisa menjadi menantu Putri Suer? Er? Omong kosong, siapa yang bilang dia bisa menjadi menantu Putri Suer? -er? Tidakkah kau tahu bahwa saudara situ sudah berada di tingkat ke-9 alam bela diri bumi? Dia hanya kalah dari para leluhur. Saudara situ Yu masih muda dan dia juga murid klan iblis. Siapa yang lebih cocok untuk Putri Susue daripada dia? Putri Yaner, kau harus menyimpan cangkang kristal giokmu. Saat kakak situ menjadi kakak iparmu, dia akan membelikanmu lebih banyak barang, tidak seperti orang-orang miskin lainnya. Perkataan orang-orang ini semakin lama semakin berlebihan. Pada akhirnya, Bahkan seorang gadis dengan temperamen baik seperti Soyon menjadi sangat marah hingga matanya memerah. Orang-orang ini memandang rendah Long Chen, jadi dia menatap Long Chen dengan gugup. Dia khawatir Long Chen akan sedih. Namun ketika dia menatap Long Chen, dia melihat wajah Long Chen acuh tak acuh, seolah-olah orang-orang itu tidak ada. "Kakak, jangan pedulikan apa yang mereka katakan." "Siapa peduli? Bodoh." Long Chen tersenyum tak berdaya. Ia mengusap kepala kecilnya dan berkata, "Jangan marah. Ada banyak anak anjing di dunia ini." Mereka selalu suka menggonggong dan menggigit orang. Jika mereka menggonggong dan menggigit kita, kita tidak bisa membalas gigitan mereka. Terima saja. Perkataan Long Chen membuat Soyon tersenyum. Soyon mengangguk dan berkata, Aku tahu apa yang harus kulakukan. Kemudian dia melihat ke arah situ Yu dan yang lainnya dan berkata, Aku ingin membeli cangkang kristal giok ini. Ini bukan hadiah dari kakak laki-lakiku. Aku ingin membelinya untuk kakak laki-lakiku. Setelah mengatakan itu, dia menatap prajurit itu dan kemudian dengan hati-hati mengeluarkan buku rahasia berwarna kuning dari kosmos saknya. Dia berkata, "Ini adalah hadiah yang diberikan ayahku saat aku berusia 10 tahun. Ini adalah keterampilan pertempuran tingkat tinggi tingkat raja yang disebut Sembilan Jari Angin. Ini adalah keterampilan kultivasi yang diperoleh ayahku sejak lama. Ini tidak berguna bagiku. Hari ini, aku akan menukarnya dengan Jade Crystal Shell denganmu. Oke?" Okay. Karena Suyan berada di depan kultivator ini dan berbicara dengan sangat tulus, kultivator itu hanya bisa menganggukkan kepalanya dan segera mengambil buku petunjuk rahasia itu dari tangan Suyan. Buku itu sangat berarti baginya. Kemudian, dia menatap buku petunjuk rahasia lain di tangannya yang dilempar Situ Yu dengan tatapan bingung. "Berikan padaku." Soyon mengambil buku rahasia itu lalu melemparkannya ke arah Situ Yu tanpa berkata apa-apa. Situ Yu hanya bisa menangkapnya. Melihat tidak ada hal lain yang bisa dilakukannya, prajurit itu segera berpamitan kepada soyon dan bergegas pergi. Dalam hatinya, ia tentu saja memiliki kesan yang baik terhadap soyon gadis kecil yang sopan ini. Sedangkan Situ Yu, ia hanya bertingkah seperti anak manja. Karena perselisihan antara Situ Yu dan Long Chen, orang lain berhenti berbisnis. Mereka semua menoleh dan menunjuk ke arah Long Chen dan yang lainnya. Situ Yu sangat sombong dan ingin menggunakan keterampilan bertarung tingkat tinggi untuk mempermalukan Long Chen. Namun, Soyon mengambil inisiatif untuk mengeluarkan keterampilan bertarung yang lebih berharga. Bagi si Tuyu, ini hanyalah tamparan di wajah. Terlebih lagi, Soyon awalnya ingin memberikan cangkang kristal giok ini kepada Long Chen. Pada saat ini, Soyon tidak peduli dengan tatapan orang lain dan meletakkan cangkang kristal giok di tangan Long Chen. Dia tersenyum puas dan berkata, kakak, kamu biasanya berkultivasi, aku harap ini bisa membantumu. Aku menggunakan hadiah ulang tahun ayahku untuk menukar ini. Kamu harus menjaganya dengan baik. Melihat tatapan serius di mata gadis kecil itu, Long Chen mengangguk dan berkata, "Jangan khawatir, ia akan selalu mengikutiku. Bahkan jika aku mati, ia akan tetap mengikutiku." "Itu bagus." Jawaban Long Chen membuat Soyon sangat puas. Ia merasa dirinya sangat rendah, tetapi memiliki sesuatu yang menjadi miliknya dan bisa berada di sisi Long Chen selamanya sudah cukup baginya. Percakapan mereka seolah-olah tidak ada orang lain yang hadir membuat wajah semua orang di pihak Situ yu menjadi sangat jelek. Pada saat ini, mereka saling memandang dengan cemas. Situ telah kehilangan banyak muka kali ini. Long Chen tidak mengatakan apa-apa dan meninggalkannya di sana seperti badut. Dia telah dengan mudah memenangkan pertempuran. Wajah Situ Yu menjadi gelap. Melihat keakraban Long Chen dan Soyon, api kecemburuan membara di hatinya. Saat ini, dia mencibir dan berkata, Long Chen, jangan membuat kesalahan. Patriark berkata untuk menjodohkan putri suksue denganmu, bukan putri Soyon. Kalian berdua sangat dekat. Apakah kamu tidak takut orang lain bergosip? Long Chen mengangkat kepalanya dan menatap Situ Yu, yang baru saja mencapai tingkat kesembilan alam bela diri bumi dan agak ingin bertarung. Mata Long Chen tenang dan dia bertanya, "Kamu adalah cucu dari patriark yang bermartabat, Situ Yao, tetapi kamu mengucapkan kata-kata yang tidak pantas. Apakah kamu tidak takut kehilangan wajah kakekmu?" Yang paling dibenci Situ Yu adalah penampilan Long Chen yang tak kenal takut. Dia jelas jauh lebih kuat dari Long Chen, tetapi mengapa Long Chen tidak takut? Ini membuat Situ Yu ingin membuktikannya kepada Long Chen. Hanya dengan membiarkan anak laki-laki ini tahu betapa kuatnya dia, dia bisa benar-benar melampiaskan amarahnya. Long Chen, masih ada sepuluh hari sebelum pertarungan. Apakah kamu ingin pertarungan dimulai lebih awal hari ini? Si Tuyu mencibir dan berkata. Long Chen tahu bahwa orang ini mau tidak mau ingin mengalahkannya, tetapi Long Chen tidak semudah itu dikalahkan. Jadi dia tersenyum dan berkata, saya rasa tidak. Setelah mengatakan itu, dia berkata kepada Soyon dan berkata, Yaner, ayo pergi. Anak-anak anjing di sini terlalu berisik. Jarang sekali kita bisa merasakan kedamaian dan ketenangan. Kita keluar untuk jalan-jalan dan bertemu dengan anak-anak anjing ini. Nasib kita benar-benar buruk. 766. Sambil berbincang-bincang, mereka meninggalkan tempat itu, sama sekali tidak menaruh perhatian pada Situ Yu. Hinaan Long Chen membuat Situ Yu marah. Aura yang kuat meledak dari tubuhnya. Situ Yu menatap Long Chen dengan dingin dan meraung dengan suara rendah, "Long Chen, berhenti di situ. Jika kamu seorang pria, maka bertarunglah denganku. Jangan hanya menggunakan mulutmu." Sayangnya, Long Chen mengabaikannya dan pergi. Sampah, berhenti di situ. Situ Yu meraung. Tiba-tiba, embusan angin bertiup ke arah Long Chen, menyebabkan pakaian Long Chen dan Soyon berkibar. Kakak, apa yang harus kita lakukan? Kata Soyon dengan panik. Mata Long Chen menjadi gelap dan berkata, ayo kembali. Kita lihat saja dalam sepuluh hari. Kekuatan adalah milik kita sendiri. Tidak perlu bertarung sampai mati hanya untuk melampiaskan amarah kita. Long Chen sudah jauh lebih dewasa. Dia tidak lagi menganggap orang lain sampah dan kehilangan akal sehatnya. Soyon menatap pemuda itu dengan tatapan kosong. Meskipun Situ Yu jauh lebih kuat, dia memiliki ilusi bahwa Long Chen tidak terkalahkan. Hal ini membuat Soyon merasa jauh lebih tenang. Baiklah, anggap saja mereka seperti anak anjing yang menggonggong, hehe. Keduanya pergi tanpa tergesa-gesa di bawah kesombongan Situ Yu. Orang-orang di sebelah Situ Yu juga mulai mengumpat. Dasar sampah. Setelah melihat kekuatan Kakak Situ, dia langsung lari seperti kura-kura. Iya, Long Chen ini memang kura-kura. Selain menipu wanita, dia tidak punya keahlian lain. Orang seperti dia tidak bisa dianggap pria. Dia tidak layak mendapatkan putri suksue atau warisan dari Seven Brilliant Star Monarchs. Semua ini seharusnya menjadi milik kakak itu. Kakak itu benar-benar jenius. Anjing macam apa Long Chen ini? Aku memanggilnya anjing dan dia bahkan tidak berani menoleh ke belakang. Semuanya, lihat, haha. Sekelompok orang itu memarahinya dengan riang dan tertawa terbahak-bahak. Namun wajah situ Yu masih dingin. Begitu banyak hinaan yang mendarat di tubuh Long Chen, tetapi seolah-olah hinaan itu mengenai udara tipis. Long Chen tidak menunjukkan reaksi sedikit pun. Perasaan seperti meninju udara tipis membuat Situ Yu ingin muntah darah. Long Chen, aku telah mencapai tingkat ke-9 dari alam bela diri bumi dan memperoleh tombak iblis agung transformasi segudang. Dalam 10 hari, aku pasti akan membiarkanmu merasakan bagaimana rasanya tubuhmu hancur berkeping-keping. Aku, Situ Yu, akan memperoleh semua yang kau miliki, termasuk warisan Seven Brilliant Star Lord. Situ Yu menggertakkan giginya dan mengumpat. Pada saat ini, Long Chen telah kembali ke pusat kota. Setelah menghibur Su Yan, Long Chen bersiap untuk berkultivasi. Pada saat ini, Su Sui berjalan santai ke arahnya. Dia sepertinya telah mendengar berita hari ini. Dia dengan cemas berkata, apakah kamu memiliki konflik dengan Situ Yu hari ini? Itu hanya pertengkaran kecil. Tidak ada apa-apanya, kata Long Chen. Su Sui mengerutkan kening dan berkata, ku dengar Situ Yu telah mencapai tingkat ke alam bela diri bumi. Long Chen? Apa yang akan kau lakukan dalam sepuluh hari? Mereka semua terlihat lebih gugup daripada Long Chen, tetapi dalam hati Long Chen, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Meskipun dia tahu bahwa dia masih jauh dari sebanding dengan Situ Yu dalam hal Zen Yuan, dia sama sekali tidak khawatir. Ini adalah mentalitas yang telah dia kembangkan sejak lama. Tidak peduli seberapa besar dia khawatir atau takut, itu akan sia-sia. Lebih baik terus berkultivasi dengan mantap dan mantap. Beradaptasi dengan situasi. Kata-kata Long Chen membuat Susue terdiam. Aku tidak tahan lagi denganmu. Seharusnya kau tidak menyetujui permintaan Si Yu. Orang itu jelas ingin menipumu. Tujuanmu adalah diam-diam mempraktikkan warisan Seven Brilliant Star Monarchs. Apakah perlu bertarung dengannya? Su -sue menatap Long Chen dengan pandangan mencela. Dia terdengar seperti seorang wanita muda yang mengeluh kepada suaminya. Orang hidup untuk berjuang. Kalian para wanita tidak mengerti itu. Kalau kalian tidak punya pertanyaan lain, aku akan pergi, kata Long Chen sambil memutar matanya. Kau, pergilah. Aku akan melihat apa yang akan kau lakukan. Jangan sampai kau terbunuh. Adikku membutuhkanmu. Susue sedikit marah pada Long Chen. Apakah dia memakan isi perut macan tutul? Sepuluh hari bukanlah waktu yang lama atau singkat. Meskipun dunia luar gempar karena pertempuran antara dirinya dan Situ Yu, Long Chen tetap tenang dan tidak terganggu. Untuk sisa waktunya, ia berencana menghabiskan tujuh hari untuk menyelesaikan Seven Glorious Star Body. Kemudian, ia akan memahami Martial God Tablet Diagram dan menunggu pertempuran dimulai. Tentu saja, sebelum bertarung, dia harus memberi soyon darah naga. Di bawah nutrisi darah Long Chen, gadis itu menjadi semakin bersemangat. Kekuatan hidup yang kuat meledak dari tubuhnya. Bahkan Bailan pun tercengang. Dia bertanya kepada Soyon berkali-kali pil apa yang diberikan Long Chen padanya, tetapi Soyon tidak mau mengatakannya. Bailan begitu cemas hingga dia memutar matanya. Pada malam hari, Long Chen kembali ke puncak pohon kuno. Kali ini, dia bersiap untuk melengkapi tubuh bintang tujuh cemerlang. Di dalam klan Thunder, tidak seorang pun akan mengira bahwa di ruangan gelap itu, tujuh dari klan Thunder sedang mengalami kenangan yang akan menentukan nasib klan mereka. Itu adalah pertemuan tingkat tertinggi dari klan Thunder. Tujuh dari klan Thunder, yang berada di tingkat ke-9 dari alam bumi, semuanya hadir. Satu-satunya yang hilang adalah patriark dari klan Thunder, Lei Ji. Tujuh putra klan Petir sebenarnya adalah delapan tetua senior dari klan Petir. Setiap dari mereka berusia lebih dari 250 tahun. Mereka adalah barang antik lama dari klan petir, tidak hanya dalam nama tetapi juga dalam kenyataan. Di antara mereka, tetua senior dari tujuh putra klan petir sudah berusia lebih dari 400 tahun. Jika dia tidak bisa masuk ke alam surga, hidupnya tidak akan lama. Meski begitu, tetua agung klan petir ini, Lei Yuan, memiliki status yang setara dengan patriar klan petir saat ini, Lei Ji. Lei Yuan adalah sosok yang berasal dari generasi yang sama dengan ayah Lei Ji. Saat masih muda, ia telah memberikan banyak kontribusi bagi klan petir dan menjadi salah satu pahlawan klan petir. Pertemuan itu diprakarsai oleh Lei Yuan. Ia mengumpulkan semua tujuh klan petir dan menyembunyikannya dari kepala keluarga mereka, Lei Ji. Semua orang terdiam selama seperempat jam. Pada saat itu, Lei Yuan menggunakan tangannya untuk mengetuk meja kayu dengan pelan, menimbulkan suara dentuman. "Semuanya, aku mengumpulkan semua orang di sini, tetapi menyembunyikannya dari Sang Patriark, Lei Ji. Kurasa semua orang tahu apa yang kupikirkan." Bagaimana menurutmu? Kata Lei Yuan yang sudah tua dengan suara serak, "Semua orang saling memandang. Awalnya tidak ada yang mengatakan apapun." Setelah tatapan Lei Yuan menyapu kerumunan, seorang pria jangkung dan kekar berkata, "Saya harus mengatakan bahwa ini adalah kesempatan bagi Klan Guntur untuk bangkit dan tidak lagi bergantung pada klan iblis." Benar sekali, Lei Yuan bertepuk tangan. Tak lama kemudian, yang lain juga bertepuk tangan. "Karena sudah jelas, aku akan mengatakannya langsung." Selama bertahun-tahun, klan petir kita hidup di bawah bayang-bayang klan iblis. Kita mengikuti jejak klan iblis. Kita seperti pelayan klan iblis. Kemanapun klan iblis pergi, klan petir kita juga ikut. Kita bukan satu-satunya yang sudah muak dengan itu. Selain sang patriark, kurasa semua orang sudah muak dengan itu. Suara Lei Yuan membuat semua orang mendengarkannya dengan ekspresi serius. Saya pikir semua orang mengerti apa yang saya maksud, lanjut Lei Yuan. Salah satu pria berkata, Tetua Agung, kami mengerti. Saya juga setuju dengan pendapat Anda. Saya akan mengangkat tangan terlebih dahulu. Bagaimana dengan yang lain? Ketika lelaki itu mengangkat tangannya tinggi-tinggi, yang lain menggertakkan gigi dan ikut mengangkat tangan. Lei Yuan tersenyum karena semua orang sepemikiran. Aku akan langsung ke intinya. Warisan Seven Brilliant Star Lord adalah kesempatan terpenting bagi klan Thunder kita. Apapun yang terjadi pada Lei Ji, pertama-tama kita harus mendapatkan Warisan Seven Brilliant Star Lord, lalu memisahkan diri dari klan iblis dan menemukan benteng kita sendiri di pemakaman kuno. Sedangkan untuk Lei Ji, jika kita mendapatkan warisan Seven Brilliant Star Lord dan membawa seluruh klan pergi, namun dia masih berdiri di pihak klan iblis, kita tidak akan membutuhkan patriark seperti dia. Di seluruh klan petir, hanya dia, Lei Yuan, yang mampu mengucapkan kata-kata seperti itu. Tanpa ahli alam surga, bagaimana klan petir kita bisa bertahan? Tanya salah satu tetua agung. "Jangan khawatir, Lei Ji tidak akan sebodoh itu. Klan petir adalah akarnya, jadi bagaimana mungkin dia tidak kembali?" Yang penting, kita harus bertindak dulu dan melapor. Kemudian, kita harus menyelesaikan ini dengan cepat. Ketika kita memutuskan hubungan dengan klan iblis dan memperoleh warisan dari Seven Brilliant Star Lord, dia akan berdiri di pihak yang benar. Selama dia berdiri di pihak yang benar, warisan dari Seven Brilliant Star Lord akan menjadi miliknya, kata Lei Yuan dengan tatapan dalam. Tatapan mata Lei Yuan dalam memang benar. Di mata mereka, klan iblis memiliki warisan kaisar dewa iblis. Klan Dewa memiliki warisan peri teratai putih, dan jika Patriark Klan Petir bisa mendapatkan warisan tujuh raja bintang cemerlang, dia akan menjadi eksistensi yang setingkat dengan mereka. Kami, tujuh putra Klan Petir, tidak punya motif egois. Aku, Lei Yuan, telah mengumpulkan semua orang di sini hari ini demi Klan Petir. Patriark Lei Ji, selain bisa berkultivasi, mengikuti Bailan, dia tidak akan bisa mencapai sesuatu yang hebat. Yang harus kita lakukan adalah memaksa Lei Ji untuk memutuskan hubungan di antara mereka sehingga dia bisa menjadi Patriark Klan Petir yang berkualitas. Niat Lei Yuan adalah niat dari tujuh putra lainnya. Penatua senior pertama, "Beritahu kami apa yang harus kami lakukan, Patriark. Memang jarang mempertimbangkan kepentingan seluruh klan. Kami semua akan mendengarkanmu." Lei Yuan menggelengkan kepalanya, "Aku sudah tua dan tidak bisa mendukung klan Petir. Klan Petir masih membutuhkan Lei Ji untuk mempertahankan benteng. Satu-satunya hal yang ingin kulakukan sebelum aku mati adalah membuat Lei Ji kejam dan memisahkan diri dari klan iblis, sehingga klan Petir kita bisa menjadi eksistensi seperti klan iblis." Setelah jeda sejenak, Lei Yuan berkata, "Saya sudah punya gambaran tentang rencana spesifiknya. Kapan kita akan bergerak?" Long Chen telah mengolah tubuh bintang tujuh cemerlang selama beberapa hari terakhir, sementara Bailan dan sang Patriark sedang menonton dari samping. Lei Yuan berkata, "Aku sudah mengatur waktu yang spesifik. Sepuluh hari dari sekarang, saat Long Chen dan Situ Yu bertarung. Saat itu, Klan Thunder kita akan memberi mereka kejutan yang menyenangkan." Semua orang tercengang. Bukankah itu saat ketika ada banyak orang? Semua ahli dari klan iblis akan muncul. Bagaimana kita bisa berhasil? 767. Selain tujuh putra klan petir, tidak ada seorang pun yang tahu apa yang sedang terjadi di klan petir. Bahkan jajaran atas klan petir tidak menyadari adanya pertemuan internal yang penting ini. Namun, tujuh putra klan petir telah memahami pikiran mereka. Klan petir adalah klan yang mencintai kebebasan. Mereka tidak menyukai perasaan tinggal di bawah atap orang lain. Yang tidak diketahui Lei Ji dan Bailan adalah, meskipun hubungan mereka sangat baik, kalangan bawah klan petir dan klan iblis tidak memiliki hubungan yang baik satu sama lain. Hal ini terutama berlaku bagi generasi muda. Antara klan petir dan klan iblis, klan iblis jauh lebih kuat daripada klan petir. Di wilayah kerajaan segudang, secara umum diyakini bahwa klan petir ada sebagai pengikut klan iblis. Hal ini menyebabkan para pemuda klan iblis menjadi sombong di hadapan klan petir. Mereka bahkan memandang rendah klan petir. Tentu saja, Lei Ji dan Bailan tidak peduli dengan konflik ini. Namun, selain Lei Ji, anggota klan petir lainnya memiliki sedikit kebencian terhadap klan iblis. Setelah warisan Seven Brilliant Star Lord muncul, tidak hanya delapan tetua klan iblis yang tergerak, tetapi Seven Sons dari klan petir dan semua orang di klan petir juga tergerak. Badai datang diam-diam tanpa seorang pun mengetahuinya. Tentu saja, Long Chen juga tidak tahu bahwa saat ini dia sedang mendalami kultivasi Seven Glorious Star Body. Selama dia menyelesaikan langkah ini, Long Chen akan mampu mengolah Seven Glorious Star Body hingga ke alam Great Accomplishment. Long Chen telah mencapai alam pencapaian agung dalam kendalinya atas inti bintang di dalam hatinya. Pada saat ini, Long Chen mengendalikan inti bintang, memperluas persepsinya ke cakrawala yang jauh. Ada energi astral yang tak terhitung jumlahnya di bintang-bintang yang tak berujung. Long Chen mencari di cakrawala, hanya setelah dia menarik cukup banyak energi astral, Long Chen menariknya ke bawah. Long Chen akan melakukan yang terbaik kali ini. Di sisi lain, Bailan dan Lei Ji sama-sama tercengang. Karena jumlah ki astral yang ditarik Long Chen kali ini terlalu banyak, 10 kali lebih banyak dari jumlah maksimum yang ditarik Long Chen sebelumnya. Sejumlah besar ki astral berubah menjadi binatang astral ungu besar, meledak di langit dengan suara keras, menyebabkan keributan besar saat menukik ke bawah. Energi astral yang begitu besar adalah sesuatu yang hampir tidak dapat dikendalikan oleh Long Chen. Jika dia tidak mengendalikannya, itu akan sangat berbahaya. Karena itu berarti Long Chen akan menghancurkan seluruh kota langit Qianwood. Mungkin banyak orang akan mati di sana. Namun, hal baiknya adalah dia bisa mengendalikannya. Bailan dan Lei Ji menghela napas lega. Fondasi klan petir dan klan iblis mereka ada di sini. Jika fondasi itu hancur, mereka berdua mungkin akan menangis sampai mati. Namun, ketika mereka melihat binatang astral yang begitu besar terbang di langit, mereka masih merasa takut di hati mereka. Untungnya, Long Chen membutuhkan waktu yang sangat lama untuk menarik energi astral. Selain itu, itu hanya dapat ditarik pada ketinggian seperti itu. Jika dia mampu dengan santai memanggil energi astral yang tak terhitung jumlahnya dalam pertempuran normal, bahkan Bailan harus menghindarinya. Energi astral ungu menyemburkan cahaya dingin yang tajam saat berputar di sekitar Long Chen. Energi astral yang sebesar bintang-bintang membuat semua orang di kota langit Cianwood khawatir. Semua orang memandang tempat ini dengan mata iri. Mereka tahu bahwa Long Chen sedang mengolah tubuh bintang tujuh mulia dan Bailan dan Lei Ji melindunginya. Pada malam ini, ada terlalu banyak orang yang tidak bisa tenang. Di dalam klan Situ, Situ Yu berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya sambil menatap ki astral ungu di langit. Senyum sinis muncul di wajahnya saat dia berkata, memangnya kenapa kalau kamu berhasil mengolah fisik tujuh bintang mulia? Kamu tiga tingkat lebih rendah dariku dalam hal energi sejati. Ini bukan sesuatu yang bisa ditebus dengan harta atau keterampilan bertarung apapun. Ribuan orang memperhatikan Long Chen. Mereka yang tahu betapa mengerikannya aura astral, pada saat ini, merasa lebih kagum terhadap Long Chen. Mereka secara kasar tahu bahwa Seven Glorious Star Body perlu ditempa dengan aura astral. Dari ki yang melahap logam dan sebagainya, mereka dapat membayangkan betapa mengerikannya aura astral itu. Namun, Long Chen telah sepenuhnya memandikan dirinya dalam aura astral ini. Kerumunan tidak percaya bahwa Long Chen tidak akan merasakan sakit. Long Chen tahu itu menyakitkan, tetapi dia bisa menahannya. Pada saat ini, ia menggunakan kekuatan inti bintang untuk mencengkeram energi astral yang seperti binatang buas. Energi astral tersebut secara bertahap mengembun menjadi bola besar di sekelilingnya, yang sepenuhnya menyelimuti dirinya. Kali ini, bola yang berputar itu 10 kali lebih besar dari sebelumnya. Jangkauan energi astralnya juga meningkat 10 kali lipat. Dalam jangkauan ini, semua cabang dan daun berubah menjadi debu. Bahkan Bailan dan Lei Ji tidak punya pilihan selain menjauh. Mereka tidak ingin terluka secara tidak sengaja. "Saudara Bai, bocah ini telah menyebabkan keributan besar. Aku tahu bahwa ada orang yang tidak tahu perbedaan antara hidup dan mati dan ingin sekali bertindak." Bola yang dibentuk oleh energi astral itu begitu besar. Aku akan pergi ke sisi yang lain, kata Lei Ji. Bailan menatap Long Chen dengan gugup dan mengangguk pada saat yang sama. Berita bahwa Long Chen telah memperoleh warisan dari tujuh penguasa bintang yang mulia telah menyebar. Mereka juga khawatir bahwa beberapa orang yang tidak takut mati akan datang dan mengganggu mereka. Bailan sudah berbicara, "Jika memang ada orang yang tidak takut mati, dia tidak akan keberatan untuk bertindak." Namun, mereka yang berani bergerak malam ini hanyalah kultivator biasa yang tidak tahu perbedaan antara hidup dan mati. Para ahli sejati, setidaknya di alam langit, tidak datang. Ahli alam langit adalah ahli yang paling hebat di sini. Kerajaan Miria tidak memiliki lebih dari 10 ahli seperti itu. Di bawah perlindungan Bailan dan Lei Ji, Long Chen dapat berkultivasi dengan aman. Tentu saja, ini juga merupakan tantangan besar baginya. Bagaimanapun, ia harus bertahan selama 7 hari 7 malam dan intensitas siksaannya akan lebih besar dari sebelumnya dikelilingi oleh aura astral, aura astral yang tak terhitung jumlahnya melonjak ke arahnya. Kali ini, dia harus menempa dengan keras untuk akhirnya mencapai fisik tujuh bintang yang mulia. Selama dia mengatupkan giginya dan bertahan selama tujuh hari tujuh malam, dia akan baik-baik saja. Sejujurnya, kultivasi Seven Glorious Star fisik tidak memerlukan ketukan di pintu, juga tidak terkait dengan pemahaman. Satu-satunya hal yang dibutuhkan adalah kesabaran dan pengendalian diri. Sedangkan untuk paruh kedua kultivasi, hanya ada satu hal yang dibutuhkan, yaitu kesabaran. Hanya dengan menanggung kesulitan yang paling pahit, seseorang dapat bangkit di atas orang lain. Penderitaan yang dialami Long Chen kali ini pastinya adalah penderitaan terparah yang pernah ada sepanjang sejarah. Energi astral yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke dalam tubuhnya dan mengelilinginya sepenuhnya. Energi astral yang tak terhitung jumlahnya memasuki tubuhnya dan dengan marah menempatnya. Itu benar-benar menempa tubuhnya yang telah ditempa sebelumnya, dan bukan hanya sekali, tetapi dua kali dan tiga kali. Setelah dua putaran penempaan, tubuh bintang tujuh mulia akhirnya akan rampung. Waktu berlalu perlahan. Ada banyak waktu ketika Long Chen tidak bisa menahan keinginan untuk menyerah. Bagaimanapun, menahan rasa sakit yang mengerikan ini selama tujuh hari tujuh malam bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Sepanjang sejarah, banyak orang hanya dapat mencapai keberhasilan awal Seven Glorious Star Body, tetapi mereka tidak dapat menyelesaikan Seven Glorious Star Body. Itu karena banyak orang tidak dapat menahannya kali ini. Long Chen juga ingin menyerah, tetapi ketika dia memikirkan Lingki, dia bertahan. Hanya dengan bertekun terus menerus, dia akhirnya bisa berhasil. Si kecil, saat dia sedang linglung, Long Chen teringat pada gadis ini, dan dalam linglung itu, dia merasa tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan. Setelah perjuangan yang tak terhitung jumlahnya, Long Chen bertahan lagi dan lagi. Di bawah, banyak orang memperhatikan perubahan ini. Mereka juga melihat bahwa energi astral di sekitar Long Chen semakin berkurang. "Kakak, kau harus berhasil." Soyon memejamkan mata dan berdoa. Dari Bailan, kedua saudari itu memahami situasi secara garis besar mereka tahu bahwa energi astral akan menyebabkan rasa sakit yang luar biasa, dan dari urayan Bailan, mereka tahu persis betapa menyakitkannya itu. Tetapi yang membuat mereka kagum adalah bahwa Long Chen bertahan berkali-kali. Aku tidak menyangka dia akan sanggup menahan rasa sakit seperti itu. Sudah tujuh hari, kan? Setelah malam terakhir ini, dia akan berhasil. Melihat energi astral di langit yang semakin mengecil, Susue tidak dapat mempercayai matanya. Tujuh hari berlalu begitu saja. Iya, kakak selalu yang terbaik. Tidak peduli seberapa kuat Situ Yu, dia pasti tidak akan menjadi lawannya pada akhirnya. Soyon juga memiliki keyakinan buta pada Long Chen. Berdasarkan harapan mereka, malam terakhir pun berlalu. Saat ini, mereka sudah berada tinggi di langit, berdiri di samping Bailan dan Lei Ji. Dalam beberapa hari terakhir, Bailan dan Lei Ji telah membunuh banyak penjahat. Para penjahat ini tidak memiliki kekuatan yang sebanding dengan kekuatan mereka. Namun, jika mereka tidak menghentikannya, hal itu masih akan memengaruhi Long Chen sampai batas tertentu. Energi astral yang besar itu kini hanya seukuran manusia. Pada saat ini, tubuh Long Chen ditutupi oleh lapisan tipis energi astral. Bahkan jejak energi astral ini secara bertahap diserap oleh tubuh Long Chen. Pada saat ini, penampilan Long Chen juga terungkap. Sebelumnya, ketika Seven Glorious Star Body berada pada tahap minor sukses, seseorang dapat melihat energi astral pada tubuh Long Chen. Namun sekarang, Long Chen tampak sangat pendiam, seolah-olah ia telah kembali ke kondisi di mana ia tidak berkultivasi sama sekali. Ini adalah tahap major sukses dari Seven Glorious Star Body. Hanya ketika Long Chen benar-benar menyerang, kekuatan Seven Glorious Star Body akan benar-benar muncul di tubuhnya. Long Chen memejamkan mata dan merasakannya sejenak. Ia menemukan bahwa kekuatan tubuhnya lebih dari 10 kali lebih kuat daripada saat ia berada di tahap kesuksesan kecil. Kekuatan fisik yang tak terbatas memenuhi tubuh Long Chen. Long Chen yakin bahwa kekuatan fisiknya saat ini tidak ada duanya di antara para ahli di pemakaman primordial. Ia bahkan mungkin berada di tiga besar warisan tujuh penguasa bintang mulia, langkah hidup besar, dan tubuh tujuh bintang mulia, telah benar-benar diselesaikan oleh Long Chen. Kedua bagian ini bersama-sama merupakan isi lengkap dari teknik tujuh bintang mulia. 768. Lei Ji, apakah kamu masih berani membiarkan Long Chen menguji kekuatannya? Kata Bailan sambil menunjuk ke arah Long Chen. Lei Ji buru-buru menggelengkan kepalanya dan berkata, aku sudah mencobanya terakhir kali. Sekarang giliran tubuh kekaisaran Dewa Iblismu. Ngomong-ngomong, kalian berdua memiliki keterampilan pertempuran penyempurnaan tubuh kaisar tingkat menengah. Cara mereka berdua menolak satu sama lain membuat saudara Bai tersenyum satu sama lain. Lupakan saja, dalam tiga hari, dia akan bertarung melawan Situ Yu. Kita lihat saja, aku tidak ingin menderita, kata Bailan. Setelah mengatakan itu, dia menatap Long Chen dan berkata, saat itu, aku hanya membicarakannya dengan santai. Aku tidak menyangka kau benar-benar akan mampu berlatih tubuh bintang tujuh mulia dalam waktu satu bulan. Namun, Situyu juga telah mencapai tingkat ke-9 dari alam bela diri bumi. Tidak akan mudah untuk mengalahkannya. Dalam tiga hari yang tersisa, persiapkan diri dengan baik. Long Chen mengangguk dan berkata, terima kasih banyak kepada kedua leluhur karena telah melindungiku beberapa hari terakhir ini. Jangan khawatir. Wajar saja kalau kamu melindungi menantumu, kata Bailan sambil tersenyum menggoda. Pria ini sudah terbiasa bersikap tidak sopan. Kata-katanya membuat Susue merasa malu. Awalnya dia mengira adiknya akan tidak senang, tetapi yang membuatnya merasa aneh adalah Su Yan masih menatap Long Chen dengan ekspresi manis. Mengapa gadis kecil ini dalam suasana hati yang baik? Apa yang dikatakan Long Chen padanya? Su Sue bingung. Setelah Long Chen selesai berlatih tubuh bintang tujuh mulia, Bailan dan Lei Ji pergi. Long Chen, Su Sue, dan Soyon kembali ke kediaman mereka. Dia tidak ingin menyia-nyiakan tiga hari yang tersisa. Tablet Dewa Bela Diri ada di depannya. Setelah kembali, Long Chen segera membenamkan dirinya dalam tablet Dewa Bela Diri. Dalam tiga hari, dia akan bertarung melawan Situ Yu, yang berada di alam bela diri bumi tingkat sembilan, jadi Susue dan Susue tidak berani mengganggunya. Kakak, menurutmu apakah kakak punya peluang bagus dalam tiga hari? Gumam Soyon sambil berdiri di bawah pavilion di depan pintu Long Chen. Agar adiknya tidak khawatir, Susue berkata, jangan khawatir, Long Chen sangat keras kepala. Apapun yang terjadi, dia tidak akan mati. Apapun yang terjadi, dia tidak akan kalah. Kakak, kau berbohong. Kau jelas-jelas mengira kakak akan kalah. Soyon membuka matanya lebar-lebar dan menatap Susue. Susue memaksakan senyum dan berkata, jangan asal menebak, menurutku tidak. Lagi pula, lihatlah betapa kerasnya dia bekerja, dia pasti tidak akan mengecewakanmu. Iya, Long Chen tidak santai sedetik pun. Tiga hari berlalu dengan sangat cepat. Pada hari itu, Long Chen memanggil Soyon ke kamarnya dan tidak ada suara. Ketika Soyon keluar, semua orang bertanya, Yan Er, mengapa Long Chen memanggilmu masuk? Sudah sepuluh hari aku memakan pil obat yang diberikan kakakku, dan dia masih berkultivasi. Namun, aku merasa dia masih belum mencapai tingkat ketujuh dari alam bela diri bumi. Semua orang agak kecewa, tetapi mereka segera mengerti bagaimanapun tidak mudah untuk mencapai level ketujuh dari alam bela diri bumi. Pertarungan itu terjadi pada siang hari, dan masih pagi, jadi mereka tidak terburu-buru. Namun, tempat di mana pertarungan akan berlangsung sudah penuh dengan orang. Situ Yudan, delapan tetua agung yang mendukungnya, telah tiba. Itu adalah panggung yang sangat besar. Mungkin ada orang-orang yang tinggal di kota surgawi Cianwood di masa lalu. Bahkan mungkin ada arena seni bela diri di kota itu. Pada saat ini, sisi panggung besar itu sudah dipenuhi orang-orang. Tempat latihannya berada di luar kota Cianwood Heavenly City. Hari ini adalah hari besar di Cianwood Heavenly City. Semua orang di Cianwood Heavenly City sudah tiba. Pertarungan antara Long Chen dan Situ Yu sudah menyebar seperti api. Pertarungan ini tidak hanya terkait dengan apakah Long Chen bisa menjadi menantu Bailan atau tidak, tetapi juga terkait dengan siapa warisan Seven Brilliant Star Lord itu berasal. Meskipun semua orang tahu bahwa Long Chen telah berhasil mengolah langkah biduk dan tubuh bintang tujuh cemerlang, warisan terpenting dari penguasa bintang tujuh cemerlang, wilayah tiga ribu bintang, Long Chen pasti tidak dapat menggunakannya. Oleh karena itu, banyak orang yang mengincar domain tiga ribu bintang, keserakahan seseorang tidak terbatas. Bahkan dengan pengawasan ahli seperti Bailan, hal itu tidak dapat memadamkan keserakahan yang membara di hati setiap orang. Pada saat ini, ras iblis, ras petir, dan seniman bela diri biasa membentuk tiga kelompok. Mereka berdiri di tiga sisi panggung yang berbeda. Di sisi ras iblis, Situyu berdiri di bawah pengawalan delapan tetua. Bahkan delapan tetua berdiri, tetapi Situyu memiliki tempat duduknya sendiri. Ini adalah perlakuannya sebagai peserta. Tentu saja, dari sini dapat dilihat betapa pentingnya delapan tetua dalam pertempuran ini. Selama mereka mengalahkan Long Chen, warisan Seven Brilliant Star Lord tidak akan menjadi milik Long Chen. Sangat mungkin setelah pertarungan, warisan itu akan jatuh kembali ke tangan delapan tetua. Pada saat ini, kedelapan tetua sedang berbicara dengan Situ Yu. Kebanyakan dari mereka memujinya. Bagaimanapun, Situ Yu sudah berada di tingkat ke alam bela diri bumi. Kekuatannya tidak jauh dari mereka. Terlebih lagi, Situ Yu masih muda. Potensinya masih jauh dari kata abis. Dalam beberapa tahun, dia pasti akan menjadi iblis yang kuat di alam bela diri langit. Susue juga berada di tingkat kesembilan alam bela diri bumi. Mereka berdua berasal dari ras iblis. Di mata semua orang, Susue dan Situ Yu adalah pasangan sejati. Setelah kekuatan Situ Yu meningkat, posisi Situ Yao di antara delapan tetua juga meningkat. Banyak tetua sudah mulai membangun hubungan dengan Situ Yao. Dengan cucu yang baik seperti Situ Yu, sangat mungkin Situ Yu akan menjadi orang yang bertanggung jawab atas ras iblis di masa depan. Jika Bailan meninggal. Tentu saja, karena Bailan telah mencapai alam bela diri langit, dia masih bisa hidup lama. Ras Iblis sangat bersemangat. Situ Yu sangat bangga pada dirinya sendiri. Perasaan dikelilingi oleh banyak orang ini membuatnya merasa sangat senang. Bahkan di belakangnya, bawahannya menyanjungnya. Saudara Situ berada di tingkat ke-9 alam bela diri bumi. Dia pasti akan mencapai alam bela diri langit di masa depan. Dia adalah bintang baru dari ras iblis kita. Long Chen berada di tingkat ke-6 alam bela diri bumi. Dia hanya menyanyiakan warisan dari tujuh penguasa bintang cemerlang. Jika dia memberikan warisan itu kepada saudara Situ, dia pasti akan menjadi orang terkuat di bawah patriark. Bahkan sembilan klan besar tidak memiliki orang sekuat itu di usia yang begitu muda. Tentu saja, ketika saudara situ memiliki warisan tujuh penguasa bintang cemerlang, ditambah dengan senjata ajaib, lapangan tiga ribu bintang, bahkan Wu Guangyu tidak akan sebanding dengan saudara situ. Mendengar kata-kata ini, Situ Yu merasa sangat baik. Ketika dia mencapai tingkat ke-9 dari alam bela diri bumi, dia tahu bahwa dia pasti akan menang hari ini. Selain itu, dia masih memiliki kartu truf penting di tangannya, yaitu tombak iblis pencair sejuta senjata sihir tingkat kaisar tingkat rendah. Ras iblis sangat bersemangat, tetapi klan petir sangat pendiam. Tujuh putra klan petir berdiri bersama dengan tenang. Di belakang mereka ada para pemimpin klan petir dan kemudian para murid biasa. Para prajurit biasa juga sangat bersemangat. Mereka tersebar di mana-mana. Ketika mereka bertemu seseorang yang mereka kenal, mereka akan mengobrol dengan orang itu tanpa rasa malu. Bahkan lebih berisik daripada ras iblis. Apa yang terjadi? Mengapa belum dimulai? Sudah hampir tengah hari dan Long Chen belum datang. Seperti apa rupa orang yang memperoleh warisan Seven Brilliance Star Lord? Apakah dia takut datang karena lawannya begitu kuat? Bagaimana orang seperti itu bisa memperoleh warisan Seven Brilliant Star Lord? Ini murni keberuntungan. Mengapa saya tidak bisa seberuntung itu? Saya bertanya-tanya apakah saya akan beruntung hari ini? Awalnya, hanya pihak ras iblis yang ribut. Tak lama kemudian, ras iblis juga ribut. Hanya pihak klan petir yang sangat tenang. Apa yang terjadi? Kenapa dia belum datang? Situ Yu berkata dengan tidak sabar, melihat ke arah Long Chen. Jangan khawatir, tenanglah dan hadapi saja. Tekad bocah ini sungguh mencengangkan, dia telah berhasil mengolah tubuh tujuh bintang mulia, tubuh fisiknya akan sungguh mencengangkan, sebaiknya kau hadapi dia dengan serius, bocah ini sungguh aneh. Situ Yao berkata di telinga Situ Yu. Aku tahu, Situ Yu berkata dengan tidak sabar. Dalam beberapa hari terakhir, Situ Yao sudah membicarakan tentang Seven Glorious Star Body di telinganya beberapa kali. Situ Yu merasa kesal saat mendengarnya. Jika dia belum mencapai level ke-9 Earth Martial Realm, dia masih akan peduli tentang itu. Namun sekarang, di hadapan kekuatan absolut, semua keterampilan bertarung hanyalah metode yang tidak lazim. Ketika kesabaran Situ Yu hampir habis, Long Chen dan yang lainnya berjalan mendekat. Bailan dan Lei Ji, kedua leluhur, berdiri bersama. Su Sui dan Soyon mengikuti di belakang mereka. Adapun Long Chen, dia mengikuti di belakang mereka. Setelah tiga hari tiga malam, Long Chen masih belum mencapai level ketujuh Art Martial Realm. Sebenarnya, dia sudah mencapai titik akhir, tetapi karena keterbatasan waktu, dia hanya bisa keluar lebih dulu. Long Chen menduga bahwa jika dia diberi 10 hari lagi, dia pasti bisa mencapai level ke-7 Earth Martial Realm. Kalau saja dia memiliki kekuatan tingkat ke-7 dari alam bela diri bumi, Long Chen akan lebih mudah menghadapinya. Dan hari ini, itu akan menjadi pertempuran yang sangat sulit dan pahit. Orang-orang yang awalnya mengira Long Chen tidak akan muncul semuanya memandang pemuda yang katanya dibenci dan dicemburui itu. Mereka mengira pemuda itu akan sangat ketakutan, tetapi mereka tidak menyangka akan melihat wajahnya yang tenang, seolah-olah orang yang akan bertarung itu bukanlah dia. Apakah kamu yakin ini Long Chen? Kekuatannya berada di level keenam alam bela diri bumi, tetapi mengapa dia tidak tampak takut sama sekali? Mungkin dia berpura-pura. Sejujurnya, dia mungkin takut setengah mati. Ku dengar dia setuju dengan tantangan Situ Yu, tapi aku tidak menyangka Situ Yu akan mencapai tingkat ke-9 alam bela diri bumi sebulan kemudian. Dia bahkan berjanji bahwa jika dia kalah, dia tidak akan menikahi Putri Susue. Sekarang orang ini dalam masalah. Di bawah tekanan semua orang penting, warisan tujuh penguasa bintang yang mulia akan hilang. Su Sue sedikit tidak senang. Dia berkata dengan sedikit marah, orang-orang ini benar-benar murahan. Mereka tidak tahu apa-apa, tetapi mereka masih berbicara omong kosong. Iya, mereka bukan orang baik. Kakak tidak menyinggung mereka, tapi mereka bicara omong kosong. 769. Tetapi yang membuatnya senang adalah Long Chen tampaknya tidak marah. Waktunya habis, ayo berangkat. Bailan berbalik dan berkata kepada Long Chen saat mereka sampai di peron. Long Chen mengangguk dan berjalan ke tengah panggung sebelum Situ Yu. Langkahnya tidak cepat atau lambat saat ia berjalan selangkah demi selangkah menuju tengah panggung. Tempat itu cukup luas untuk Long Chen dan Situ Yu bertarung. Adapun Bailan dan Lei Ji, mereka berdiri di antara klan petir dan klan iblis. Mereka tidak berdiri bersama dengan klan mereka sendiri. Su Sui dan Su Yan berdiri di belakang mereka. Jadi, total ada empat kelompok orang. Melihat ini, tujuh putra klan petir dan yang lainnya saling memandang dan tersenyum. Semuanya berjalan sesuai rencana mereka. Dalam rencana mereka, para leluhur dari dua klan dan delapan tetua agung klan iblis akan berdiri seperti ini. Semuanya berjalan sesuai rencana mereka. Selama mereka berdiri bersama, penjara guntur akan mampu melindungi mereka. Selama mereka dilindungi oleh penjara guntur, bahkan Bailan tidak akan bisa melarikan diri. Dengan cara ini, klan guntur akan punya cukup waktu untuk bergerak. Tentu saja, tak seorang pun tahu apa yang dilakukan klan guntur. Bahkan ketua klan petir, Lei Ji, tidak diberitahu. Setelah Long Chen pergi ke peron, Situ Yu tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dia tertawa dan menepuk kursinya. Tanpa berkata apa-apa, dia bergegas ke peron dan berdiri 20 meter dari Long Chen. Keduanya langsung menarik perhatian semua orang. Suasana tiba-tiba menjadi tegang. Tingkat ke-9 dari alam bela diri bumi benar-benar menakutkan bagi Long Chen. Setidaknya dalam halki sejati, dia 10 kali lebih kuat dari Long Chen. Long Chen sedang mempertimbangkan apakah akan menggunakan pengorbanan darah atau tidak. Namun setelah melihat wajah Situ Yu yang garang dan sombong, dia menyerah dan menggunakan transformasi jiwa naga. Transformasi jiwa naga meningkatkan sifat ki sejatinya sebanyak 10 kali lipat. Standar ki sejatinya juga telah mencapai level ke-7 dari alam bela diri bumi. Meskipun masih ada jarak yang jauh antara dirinya dan lawannya, bagi Long Chen, celah ini sudah tepat. Pada dasarnya, tidak banyak orang di level ke-8 alam bela diri bumi yang bisa menjadi lawannya. Transformasi jiwa naga membuat semua orang akhirnya melihat bahwa ada sesuatu yang istimewa tentang Long Chen transformasi jiwa naga itu ganas dan mengerikan, seolah-olah ia dilahirkan untuk membunuh. Taji tulang dan sisiknya bersinar dengan cahaya yang mengancam. Penampilan ini tidak buruk, rasanya seperti binatang buas. Benar saja, tidak bisa dibandingkan dengan klan manusia kita. Situyu meliriknya dan berkata sambil mencibir. Long Chen tidak memperhatikannya. Dia merasakan kekuatan di tubuhnya. Setelah berubah menjadi transformasi jiwa naga, kekuatan tubuh bintang tujuh mulia dan tubuh naga, bahkan jika dia tidak menggunakan ki sejati, tubuhnya penuh dengan kekuatan yang meledak-ledak. Pada saat ini, Long Chen dengan lembut mengepalkan tinjunya. Di lengannya, gangki ungu ditelan dan dimuntahkan, mengembun menjadi pola bintang di tangannya. Seolah-olah ada peta bintang ungu di tubuhnya, cerah dan luas. Ini adalah tubuh bintang tujuh yang mulia. Wajah Situyu menunjukkan ekspresi cemburu, tetapi dengan cepat berubah menjadi kegembiraan dan keserakahan. Dia bisa merasakan bahwa Seven Glorious Star Body memang penuh dengan kekuatan yang sangat kuat. Dia bahkan merasa bahwa dia tidak berani menyentuh Long Chen. Alasan dia gembira adalah karena dia tahu bahwa tubuh bintang tujuh mulia ini suatu hari akan menjadi miliknya. Semuanya akan menjadi miliknya. Orang bisa membayangkan betapa kuatnya dia setelah dia memiliki tubuh tujuh bintang yang mulia. Bagaimana dia bisa tahu siksaan macam apa yang harus dia lalui untuk berhasil mengolah tubuh bintang tujuh mulia? Situ, yu tidak tahu apakah dia bisa berhasil mengolah tubuh bintang tujuh mulia, bahkan jika dia menghabiskan waktu setahun. Apa yang perlu dia lakukan sekarang adalah mengambilnya dari tangan Long Chen. Sejujurnya, aku benar-benar tidak percaya kamu berani datang ke sini. Situ Yu terus berbicara omong kosong. Kata-katanya yang menghina tidak dapat membuat Long Chen, yang hatinya tenang seperti air, bergerak sedikit pun. Kultivasi lebih tentang kultivasi pikiran. Setelah mengalami siksaan tubuh bintang tujuh mulia, Long Chen tiba-tiba merasa bahwa tidak ada yang perlu ditakutkan di dunia ini. Oleh karena itu, bahkan jika itu adalah Situ Yu, yang berada di alam bela diri bumi tingkat sembilan, dia dapat dengan tenang menghadapinya. Bagan bintang yang dibentuk oleh gangki ungu beredar di tubuh Long Chen. Pikirannya sudah terbenam dalam semacam alam air yang tenang. Pada saat ini, Long Chen melupakan level di antara mereka berdua dan melupakan kesenjangan antara kekuatan mereka. Hanya lawan di depannya yang ada di satu-satunya dunianya. Apa yang sedang dia lakukan? Kenapa dia terlihat seperti sedang kesurupan? Ketika semua orang melihat kata-kata menghina Situ Yu, namun Long Chen tidak memberikan tanggapan apapun, mereka semua mengira bahwa Long Chen ketakutan setengah mati. Apa yang dia lakukan? Kalau kamu tidak berani datang, ya jangan datang. Datang ke sini dan tidak mengatakan apa-apa, apa ini? Semua orang sudah ketakutan setengah mati oleh Long Chen dan tidak berani berbicara. Hanya Situ Yu yang mengerti bahwa dengan Long Chen yang begitu damai, dia tidak dapat menemukan kesempatan untuk menyerang. Ini membuatnya agak ragu. Terhadap bocah nakal ini, Long Chen, dia sudah memendam ribuan kebencian di dalam hatinya. Oleh karena itu, saat ini, dia tidak berbicara lagi. Tubuhnya bergerak dan dia sudah bergegas menuju Long Chen untuk membunuh. Dalam sekejap, pertempuran pun dimulai. Menurut Patriark Bai, Situ Yu ini mengolah seni transformasi iblis surgawi milik keluarga Situ yang berisi keterampilan pertempuran pemurnian tubuh, keterampilan pertempuran gerakan tubuh, dan tiga teknik tinju yang kuat. Seni transformasi iblis surgawi adalah keterampilan pertempuran tingkat kaisar dasar. Ini mungkin kartu truf Situ Yu. Dalam perjalanan ke sini, Bailan sudah memperkenalkan banyak hal tentang Situ Yu kepada Long Chen. Ini juga agar Long Chen siap Bahkan Feng Lin bisa menggunakan keterampilan pertempuran tingkat kaisar, segel seribu tangan, jadi tidak ada alasan bagi Situ Yu untuk tidak menggunakannya. Teknik tinju dalam, seni transformasi iblis surgawi, disebut tinju transformasi iblis surgawi. Namun, dalam serangan pertama ini, Situ Yu tidak menggunakan keterampilan bertarung tingkat kaisar. Untuk menghadapi seorang kultivator alam bela diri bumi tingkat 6 yang masih kecil, menggunakan keterampilan bertarung tingkat kaisar terlalu memalukan baginya. Dalam sekejap, dia mendekati Long Chen. Esensi sejati Situyu dari tingkat ke-9 alam bela diri bumi memberinya kecepatan yang luar biasa. Dalam hal kecepatan, dia hampir sama dengan kakeknya Situ Yao. Jari neraka iblis. Dengan suara siulan, di tengah jari telunjuk kanan Situ Yu, tiba-tiba ada aliran udara kuning yang berputar di sekitarnya. Itu seperti Netherworld yang legendaris. Pada saat ini, pusaran air kuning itu tiba-tiba meningkat dan dalam sekejap, ia bergegas menuju Longchen. Di tengah Netherworld, ada bintang hitam. Serangan besar meledak dari bintang ini. Sebenarnya, kekuatan jari Netherworld Iblis ada di bintang hitam ini. Inilah kekuatan sesungguhnya dari jari Netherworld Iblis, yang juga merupakan ujung jari Situ Yu. Jari Netherworld Iblis ini sebenarnya adalah keterampilan pertempuran tingkat raja yang tinggi. Itu tidak jauh berbeda dari segel ilahi Desolation milik Long Chen. Pada saat ini, Situ Yu menggunakan kekuatan tingkat ke-9 dari alam bela diri bumi untuk menampilkan kekuatan penuh jari Netherworld Iblis. Menggunakan jari Netherworld Iblis untuk menghadapi Long Chen jelas meremehkan Long Chen. Tatapan mata Long Chen tenang. Saat lawan menyerang, tatapan matanya tidak berubah sedikitpun. Bahkan tubuhnya tidak bergerak sedikitpun. Hal ini langsung menimbulkan kegaduhan. Apa yang terjadi? Mengapa Long Chen tidak melawan? Apakah dia ingin mati? Di bawah serangan alam bela diri bumi tingkat 9, dia masih tidak bisa melawan. Otak orang ini berkarat. Atau dia ingin mati? Segala macam diskusi pun datang. Di belakang Bailan, Susue dan Soyon juga sangat gugup. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak maju dan membantu. Pada akhirnya, Bailanlah yang menghentikan mereka dan berkata, jangan terlalu meremehkan Long Chen. Tidak pasti siapa yang akan menang atau kalah hari ini. Karena Bailan mengucapkan kata-kata seperti itu, itu membuktikan bahwa Long Chen masih memiliki kemungkinan untuk menang. Mendengar kata-kata ini, Susue dan Susue segera sedikit rileks. Pada saat ini, di bawah tatapan bingung Situ Yu, jari Netherworld iblisnya dengan ringan menyentuh dada Long Chen. Situ Yu merasa bahwa ia telah memukul lawannya, tetapi yang membuatnya terkejut adalah bahwa ia tiba-tiba melihat pola bintang pada tubuh Long Chen benar-benar menyatu ke arah dadanya. Ketika Situ Yu memukul lawannya, banyak gangki ungu telah berkumpul di dadanya. Gangki ungu ini tiba-tiba berubah menjadi binatang buas. Ketika jari Netherworld iblis Situ Yu menusuk Long Chen, binatang buas itu tiba-tiba meraung dan menggigit jari Situ Yu. Ah! Situ Yu menjerit. Dia buru-buru menggunakan semua truki di tubuhnya untuk akhirnya menyingkirkan gangki ungu. Baru saat itulah dia bisa mundur karena malu. Kekuatan Gangki Ungu ini berasal dari Seven Glorious Star Body milik Long Chen, yang melampaui harapannya. Dan kekuatan jari Netherworld Iblis Situ Yu juga langsung membuat Long Chen melayang. Dia mundur beberapa langkah sebelum sempat menstabilkan tubuhnya. Di bawah perlawanan tubuh bintang tujuh mulia, jari Netherworld Iblis hanya menimbulkan sejumlah dampak dan tidak melukai tubuhnya. Tubuh Long Chen telah ditempa berkali-kali oleh Stellar Key, dan ketangguhannya telah jauh melampaui yang lain. Sekarang, Bahkan jika dia berdiri di tengah-tengah Glaze Gold Domain dan membiarkan ki pemakan emas menyelimuti tubuhnya, itu tidak akan dapat melukainya sedikitpun. Ini adalah puncak teknik pertempuran pemurnian tubuh di Myriad Kingdoms Domain. Begitu pertarungan dimulai, rahang semua orang ternganga. Mereka semua mengira Long Chen akan terbunuh pada gerakan pertama. Siapa yang mengira situasinya akan seperti ini? Situ Yu mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menyerang Long Chen, tetapi Long Chen tidak melawan. Hasilnya adalah Situ Yu terlempar dan jarinya terluka ringan. Seberapa kuat tubuh bintang tujuh mulia milik Long Chen hingga mampu menciptakan efek semacam itu? Long Chen menatap Long Chen dengan linglung. Mereka tahu bahwa Long Chen menggunakan Seven Glorious Star Body untuk memblokir serangan tersebut. Dari sini dapat dilihat betapa kuatnya Seven Glorious Star Body. Hal ini membuat mereka semakin iri dengan Seven Glorious Star Body. Mereka mengira bahwa mereka akan menjadi tak terkalahkan di dunia setelah memperoleh warisan Seven Glorious Star Body. Bagaimana mereka bisa tahu bahwa kultivasi Seven Glorious Star Body membutuhkan siksaan yang begitu mengerikan? 770. Long Chen telah mengambil risiko berulang kali, ia telah menahan rasa sakit berulang kali. Baru pada saat itulah ia memiliki kekuatan seperti sekarang. Melihat penampilan Long Chen, semua orang tertawa. Saat ini, Long Chen sudah mulai bersinar. Orang-orang di pihak Situ Yu tentu saja marah. Di antara mereka, Situ Yu adalah yang paling malu. Sebelumnya, dia telah bersumpah dengan sungguh-sungguh, tetapi sekarang ketika dia memikirkan orang-orang ini, itu hanyalah tamparan di wajahnya. Meskipun jarinya sedikit terluka, tetapi bagi Situ Yu, wajahnya tampak lebih sakit. Mencari kematian, kau hanya mengandalkan tubuh tujuh bintang mulia. Warisan tubuh tujuh bintang mulia cepat atau lambat akan menjadi milikku, Situ Yu. Situ Yu meraung dalam hatinya. Pada saat ini, tanpa berkata apa-apa, dia meraung dan bergegas menuju Long Chen. Karena keterampilan pertempuran tingkat raja lanjutan tidak berguna, dia telah memutuskan untuk menggunakan keterampilan pertempuran tingkat kaisar untuk membiarkan Long Chen merasakan rasa sakit dan kegagalan. Seni Transformasi Iblis Surgawi. Saat Situ Yu bergerak maju, pusaran hitam yang ganas tiba-tiba menyapu sekelilingnya. Ia diselimuti oleh pusaran hitam ini. Pusaran hitam ini meraung dan tiba-tiba berubah menjadi binatang buas raksasa yang menyerbu ke arah Long Chen. Tarian Kekacauan Setan Surgawi. Ini adalah salah satu keterampilan pertempuran ketangkasan dari Seni Transformasi Iblis Surgawi. Ini adalah keterampilan pertempuran ketangkasan tingkat kaisar. Pada saat ini, Situ Yu bergerak, seluruh tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi bayangan iblis. Bahkan Long Chen saat ini tidak dapat melihat dengan jelas di mana tubuhnya berada. Tentu saja, keterampilan pertempuran tingkat kaisar tidak bisa sederhana. Di mata semua orang, saat ini, seluruh panggung dipenuhi dengan bayangan Situ Yu, tidak ada bayangan Long Chen sama sekali. Namun, bagi Long Chen, keterampilan ketangkasan semacam ini tidak banyak berpengaruh padanya. Ini karena Long Chen memiliki mata iblis pemakan roh. Selama dia berada di bawah mata iblis pemakan roh, tidak ada bayangan yang bisa lolos dari mata Long Chen. Begitu mata iblis pemakan roh terbuka, Long Chen melihat tubuh Situ Yu bergerak cepat di udara. Dia menggunakan metode memutar untuk menyerang dari belakang. Mulut Long Chen melengkung membentuk senyum dingin. Pada saat ini, cahaya kemasan tiba-tiba muncul di telapak tangan kanannya. Segel penutup surga kaisar emas. Long Chen menyerang dari belakang. Tiba-tiba, segel kaisar emas besar bergemuruh di belakangnya dan tiba-tiba menebas. Situ Yu kebetulan berada di posisi Long Chen. Ledakan, ledakan. Situ Yu awalnya bersiap untuk menyerang Long Chen. Dia tidak menyangka bahwa Long Chen akan dapat menemukan posisinya. Pada saat kritis ini, segel penutup langit kaisar emas milik Long Chen memancarkan energi yang sangat besar dan dingin. Energi ini menunjukkan bahwa ini jelas merupakan keterampilan pertempuran tingkat kaisar. Menghadapi keterampilan pertempuran tingkat kaisar, Situ Yu tidak berani ceroboh sama sekali. Tinju setan kehidupan, transformasi Ki. Pada saat kritis ini, Situ Yu hanya bisa menggunakan jurus pertama tinju iblis kehidupan untuk melawan Long Chen. Di bawah kendali Situ Yu, ribuan bayangan iblis muncul di tinjunya. Di ruang kecil ini, sekelompok iblis melolong dan meledak dalam bentuk tinju. Mereka bertabrakan dengan segel penutup langit kaisar emas milik Long Chen. Pertarungan keduanya memiliki kelebihan masing-masing. Long Chen menang karena ia memanfaatkan peluang sehingga Situ Yu terpaksa bereaksi cepat. Di sisi lain, Situ Yu menang karena energi sejatinya yang padat. Dua keterampilan pertempuran tingkat kaisar saling bertabrakan. Seketika, seluruh kota langit kayu hijau bergetar. Dengan suara ledakan, keduanya terlempar ke belakang. Di antara mereka, Long Chen menerima benturan paling keras. Ia terlempar ke belakang lebih dari 20 meter sebelum ia menstabilkan dirinya di tanah. Ia hampir berguling di tanah. Meskipun Situ Yu terburu-buru, dia mampu menstabilkan tubuhnya. Dalam konfrontasi ini, yang paling mengejutkan Situ Yu adalah bagaimana Long Chen mengetahui posisinya. Dia cukup percaya diri dengan demonic flurry miliknya. Anak ini sangat beruntung. Dia benar-benar bisa menebak posisiku dengan mudah. Tapi lain kali, keberuntunganmu tidak akan sebagus itu. Dari percakapan tadi, Situ Yu jelas memahami kekuatan Long Chen yang sebenarnya. Dia tahu bahwa dalam pertempuran normal, Long Chen sama sekali bukan lawannya, jadi dia sangat gembira di dalam hatinya. Sejujurnya, Situ Yu memang lawan yang sangat sulit dihadapi. Pada saat ini, Long Chen sedikit terluka. Serangan dari alam bela diri Bumi tingkat sembilan membuat darah, dan kinya bergejolak. Seluruh tubuhnya sangat tidak nyaman, dengan susah payah Long Chen selesai menekan tubuhnya. Pada saat ini, Situ Yu sekali lagi tertawa terbahak-bahak dan bergegas menuju Long Chen untuk membunuh. Sampai saat ini, Situ Yu telah mengambil inisiatif untuk menyerang. Long Chen menyadari bahwa jarak di antara mereka berdua benar-benar terlalu besar. Satu-satunya hal yang tidak dia gunakan adalah kombinasi segel ganda. Namun, dia tahu bahwa kombinasi segel ganda tidak akan dapat membunuh Situ Yu apapun yang terjadi. Jadi, dia harus membuat terobosan. Jika tidak, dia akan kalah hari ini. Memikirkan hal ini, Long Chen menarik napas dalam-dalam. Dia membenamkan pikirannya pada tablet Dewa Bela diri di alam virtual besar. Faktanya, dia hanya sedikit lagi dari alam bela diri bumi tingkat tujuh karena dia terdesak waktu dia datang ke sini. "Siapa bilang aku, Long Chen, tidak bisa memahami tablet Dewa Bela diri saat bertempur? Jika orang lain tahu keadaannya saat ini, mereka pasti akan sangat terkejut." Bocah ini benar-benar terlalu menantang surga. Menghadapi pertempuran seperti itu melawan lawan yang jauh lebih kuat darinya, dia benar-benar membagi perhatiannya untuk memahami diagram Monumen Dewa Bela Diri. Dalam kondisiku saat ini, aku hanya bisa mengalahkan Situ Yu dengan pengorbanan darah. Namun, aku tidak bisa menggunakan pengorbanan darah. Tablet Dewa Bela Diri adalah satu-satunya kesempatanku. Kata Long Chen. Pada saat itu, Situ Yu sedang berlari ke arahnya. Dia siap membunuh Long Chen dan mencuri Tritousan Starfield miliknya sesegera mungkin selama dia mengakuinya sebagai tuannya, bahkan Bailan tidak akan berkata apa-apa. Bagaimanapun, delapan tetua agung akan melindungi Situ Yu. Pikiran Long Chen setengah tenggelam dalam alam virtual agung dan setengah lainnya mengamati Situ Yu. Teknik tinju sosok di tablet Dewa Bela diri secara bertahap tumpang tindih dengan teknik tinju Situ Yu. Mati. Situ Yu sekali lagi menggunakan jurus pertama tinju transformasi iblis. Langkah-langkah biduk di bawah kendali Long Chen, sebuah astrolab besar muncul di panggung. Rune emas berkedip-kedip di astrolab biru. Ketika tinju transformasi iblis surgawi Situyu meletus dengan kekuatan yang dahsyat, menyebabkan seluruh panggung berguncang, Long Chen telah muncul di bintang lain di Astrolab. Kecepatannya begitu cepat sehingga membuat semua orang terdiam. Bahkan Situyu sendiri tercengang. Ini adalah tangga biduk. Baik itu Seven Glorious Stars Body atau Big Dipper Steps, keduanya sangat menantang surga. Long Chen sangat beruntung mendapatkan benda ini. Apakah dia ingin terus menghindar seperti ini? Setelah menghindari serangan pertama Situyu, Long Chen terus menghindar seperti ini. Dia tidak melakukan satu gerakan pun. Oleh karena itu, semua orang melihat pemandangan ini. Di peron, Situ Yu mengejar Long Chen dengan marah, menghina dan mengejeknya. Dia ingin meninju Long Chen dan membunuh Long Chen. Namun yang membuatnya gila adalah Long Chen mampu menghindari serangannya setiap saat. Sambil menghindar dengan langkah biduk, Long Chen masih memahami gambar tablet dewa bela diri. Pada saat yang sama, ia juga merenungkan keterampilan meninju Situ Yu. Tidak peduli apapun, Situ Yu sudah berada di level 9 alam bela diri bumi. Keterampilan meninju alam bela diri bumi dan kedalaman setiap gerakannya sangat membantu Long Chen. Waktu berlalu dengan cepat. Satu titik keraguan itu segera sirna dalam benak Long Chen. Jika dia memahami Martial Ga Tablet secara normal, Long Chen akan membutuhkan waktu beberapa hari. Namun, dalam situasi yang menegangkan ini, dengan bantuan dan tekanan serangan Situ Yu, kecepatan pemahaman Long Chen menjadi sangat cepat. Setelah gagal memukul Long Chen beberapa kali berturut-turut dan dipermainkan oleh Long Chen, bahkan penonton pun tak kuasa menahan tawa. Pada saat ini, Situ Yu tak tahan lagi. Ia tiba-tiba berhenti dan kemudian menampilkan tarian serbuan setan. Ia bergegas menuju Long Chen dan langsung tiba di depan Long Chen. "Kita berhenti di sini." Situ Yu meraung marah. Seketika, pusaran hitam menyelimuti seluruh tubuhnya. Kekuatan dahsyat itu mengelilinginya. Bayangan iblis yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekelilingnya dan berputar di sekelilingnya. "Tinju Transformasi Iblis, Kesengsaraan Tiga Kehidupan." Ini adalah jurus kedua dari Tinju Transformasi Iblis. Tinju transformasi iblis memiliki total tiga jurus. Situ Yu hanya mengetahui dua jurus pertama. Lagi pula, ia baru saja mencapai level 9 alam bela diri bumi, bukan alam bela diri surga. Baginya, hanya ketika ia mencapai alam bela diri surga ia akan mampu memahami jurus terakhir dari tinju transformasi iblis. Dengan satu pukulan, Situ Yu melancarkan tiga jejak tinju. Ketiga jejak tinju ini mengembun menjadi bayangan iblis yang tak terhitung jumlahnya. Dari tiga arah, mereka langsung tiba di depan Long Chen. Tinju transformasi iblis orang ini telah sepenuhnya melampaui jejak seribu tangan Feng Zilin. Dan sekarang, Long Chen berada dalam situasi di mana tidak ada pengorbanan darah sama sekali. Tepat ketika Situ Yu menggunakan tinju transformasi iblis, tablet dewa bela diri Long Chen di alam maya agung juga tengah melatih jurus tinju alam bela diri bumi tingkat ke-7 hingga tingkat terakhir. Akhirnya, dia menarik tinjunya. Sosok ilusi itu menarik tinjunya bersamaan dengan tinju Situ Yu. Penarikan dan pelepasan ini memberi Long Chen perasaan pencerahan yang tiba-tiba. Dia merasa bahwa penghalang tertentu di hatinya tiba-tiba hancur. Perasaan menyegarkan dan riang semacam ini membuat roh bela diri Long Chen mengalami lompatan besar. Kedalaman dari tablet Dewa Bela Diri ditambah dengan tekanan pertarungan dengan Situ Yu membuat Long Chen, di saat-saat terakhir, sepenuhnya memahami jurus tinju alam Bela Diri Bumi tingkat ketujuh. Selanjutnya, selama dia menyerap asal sejati yang cukup, roh Bela Dirinya akan mengeras dan dia akan mampu mencapai alam Bela Diri Bumi tingkat ketujuh selama pertempuran. Akan tetapi, pada saat kritis ini, skill pertempuran tingkat kerajaan Situ Yu sudah melesat menuju Long Chen.